Selamat malam semua. Selamat malam Mas Billy. Oke. Okay. Halo Madam Mara. ke-mute tuh Madam Mara tuh. Bisa. Nah, halo. Okay. Yes. Ini udah pada ngumpul semua belum nih? Masih ada yang belum masuk nih Mas Billy. Oke. Okay. Ada berapa nih malam ini kita? Malam ini karena masih banyak yang daftar nih belum kita data Mas Billy. Oh, masih. Detik ah, iya, detik-detik terakhir biasa. Pendaftaran makin membludak nih. Waduh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang di acara ini Gotok Festival bersama dengan Billy Christian dan juga Pot Travel dan juga di sini hari ini bersama dengan Madam Aura. Oke, okay, sebelum kita mulai, aku akan jelasin sedikit tentang Billy Christian di Gotok Festival. Jadi ini adalah sebuah acara online yang sudah kita selenggarakan dari tanggal 1 Oktober dan berjalan hampir 90% itu setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi ini tinggal beberapa acara lagi sisa sama Meta Surya, kemudian Citra Prima, kemudian ada Elmika, udah ya tinggal itu aja ya. Oke, kita lihat-lihat jadwalnya aja langsung ya. Oke, sekarang itu tanggal 27 bersama dengan Madam Mara membaca nasib dari daun teh. Kemudian besok akan ada Meta Surya akan ngebahas tentang past life, perihal reinkarnasi dan juga transformasi jiwa. Jadi teman-teman yang rasa kok aku kehidupanku gini-gini aja ya, kok aku males banget ya, kok aku orangnya bagaimana-bagaimana pasti ada hubungannya dengan past life dan juga uh, hubungannya dengan reinkarnasi dan juga transformasi jiwanya Kenapa jadi besok kita akan ngebahas itu bersama dengan Meta Suryawijaya kemudian tanggal 29 akan ada Elmika dengan tema Little Witchcraft sebelumnya kita udah ngebahas tentang Witchcraft nah sekarang ini kita akan mempraktekkan tapi tunggu dulu jangan ketakutan dulu nih karena praktek ritual yang akan kita lakukan tuh tanpa kembang, kemenyan, sajen, dupa, dan juga tumbal. Jadi ini adalah praktek kecil aja, tapi kira-kira akan berguna juga buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat yang penasaran, tanggal 29. Kemudian tanggal 30 akan ada Citra Prima, akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah Kundalini Part 2. Buat teman-teman yang tidak mengikuti Kundalini Part 1, teman-teman masih bisa mengikuti acara ini karena nanti Citra Prima akan menjelaskan sedikit apa aja yang udah diberikan di Kundalini Part satu. Kemudian jam 9 akan ada membuka energi cakra dalam daily life. Jadi teman-teman yang merasa bahwa memiliki kesulitan-kesulitan e, tertentu dalam hidup teman-teman mungkin ada hubungannya sama cakra teman-teman yang belum terbuka atau belum sempurna terbukanya. Nanti nyanya akan memberikan cara-cara untuk e, keseharian itu seperti apa untuk membuka ketujuh cakra yang ada di dalam tubuh kita. Oke, okay, tanggal 31 adalah uh, hari terakhir puncak acaranya. Kita akan senang-senang uh, aja. Dan acara ini tidak akan dipungut bayaran untuk tanggal 31. Asalkan teman-teman harus memakai kostum atau makeup atau riasan atau topeng. Uh, dan juga uh, ini buat siapa aja. Dan aku akan mengundang seluruh anak-anak Indigo yang ada di Indigo Talk Festival. Dan juga akan ada kompetisinya. Nanti teman-teman akan dipilih jurinya, nanti kita rahasiakan dulu. Akan dipilih siapa pemenangnya. Oke, kemudian uh, pada ikutan ya tanggal 31. Jadi demikian rangkaian acara Indigo Talk Festival yang udah mau kelar sebentar lagi. Dan hari ini kita bersama dengan Madam Ara yang ketiga kalinya, eh tiga kali ya. Ya benar tiga kali Mas Billy. Aku tuh senang banget nih kalau narasumber tuh semangat banget untuk sharing pengetahuannya. Kayak Madam Ara ini ngejelasinya eh, uh, apa? Ngejelasinya tuh jelas banget gitu dan juga dia mau 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 apa ngebagiin banyak. Yang pertama waktu itu tuh Madam Ara apa ya? Wah, pertama itu yang tanda tangan Mas Billy. Tanda tangan. Iya. Ah, nah, itu banyak tanda tangan. Mas, banyak yang sharing gitu ya terus nanya gitu DM saya gitu terus uh -huh. ngerjain Himala. Terus ada yang saya baru tiga hari tapi udah ngerasain begini, udah ngimpi begini saya kayak ya ampun gitu. Ada yang wow gitu. Oh ya. <laughs> iya. iya. Oh. <laughs> uh, terharu juga sih. <laughs> Iya berarti berguna banget tuh Madam Ara tuh untuk <tutuk> uh, vimalanya. Aku belum mulai Madam Ara. kecapean duluan <tutuk> tiap hari itu oh, <tutuk> Nah kemudian habis itu ada Palmistri ya, ada Palmistri sama Madam Ara. Wah pada pada semangat untuk mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Thank you banget Madam Ara ya, terima Sampai kasih. Seman. Nah, sebelum kita mulai, kita akan simak dulu uh, rules dari acara malam ini. Silakan. Terima kasih Mas Billy. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Terima kasih ya sudah ikut acara hari ini bersama salah satu narasumber favorit aku yaitu Madam Ara. Hari ini kita akan membahas tentang membaca nasib dari daun teh. Perkenalkan, saya Kirana sebagai MC di sini dan ada host utama kita yaitu Mas Billy. Hai Mas Billy. Halo. Nah, sebelum memulai acara, aku bacakan dulu peraturan selama acara Indigo Talk ya. Yang pertama, acara akan berlangsung selama 90 menit. Yang kedua, semua peserta akan di mute untuk menghindari keributan selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang untuk merekam ke Persoalan acara, namun diizinkan untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video untuk di-upload ke Instagram Story. Yang keempat, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi dapat menekan tombol reaction hand atau bertanya via chat. Dan bagi peserta yang ingin menanggapi pernyataan saat sesi diskusi dapat menekan tombol reaction thumb. Yang kelima, pertanyaan tidak mengandung urusan sara, politik, dan hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Yang keenam, moderator berhak mengikuti peserta apabila ada peserta yang tidak tertib setelah terlebih dahulu diberikan peringatan. Dan hari ini kita ada special season ya Mas Billy ya. Yes, special yeah. session. Apakah itu? Ya, yeah, jadi Madam Ara akan mengajak kita untuk praktik secara langsung dengan cangkir dan daun teh yang akan uh, nanti kita langsung baca barang-barang. Jadi teman-teman udah prepare ya wadah dan tehnya ya. Dan buat teman-teman yang nggak bawa juga nggak apa-apa ya Mas Billy ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke nah, tanpa lama lagi kita langsung ke acara selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Mas Billy. Silakan Mas Billy. Oke, sebelumnya kita lihat dulu yuk wawancara eh wawancara. Cuplikan video berikut ini tentang Madam Ara. Oke, silakan Mas saya bisa di-play videonya. Yang, yang, baru yang baru pertama, yang pertama kali mengenal Madam Ara. Jadi Madam Ara ini sudah sering kali mengikuti fest, pokok festival ya. Perlombaan sakit apa ya? Perlombaan apa ya, Madam ya? itu internasional psychic challenge. Oh, internasional psychic challenge. Jadi, perlombaan buat paranormal-paranormal di seluruh dunia dan Madam Ara setelah melalui apa penyaringan gitu ya semua semifinal dan sebagainya, keluarlah sebagai keenam ya waktu itu. Ya. Ke-6 dari seluruh dunia. Mantap banget. Wee cerita sedikit dong madam Mara, tentang cuplikan tadi. Kaget nah, tadi kok bisa <laughs> jadi. Jadi <laughs> tadi yang di depan itu uh, awal tuh mas, maksudnya awal tuh uh, ratusan sebenarnya memang uh, dan kebanyakan dari Eropa. Uh, Asia tuh beberapa negara Asia uh, perwakilan. Nah, terus uh, disaring sampai 30 besar, 12 besar gitu. Terus saya masuk. Nah, yang menarik adalah uh, setiap challenge-nya itu kita sebenarnya dibebasin untuk mau pakai media apa aja, gitu loh. Jadi tergantung situasinya, situasi dalam arti tergantung case-nya itu kita disuruh ngapain. Karena macam-macam ada yang misalnya kita suruh ngedetek benda, contohnya cincin misalnya. Jadi ada banyak cincin terus disuruh lihat mana cincin yang punya dia masih langgeng pernikahannya, mana yang enggak ada sebagainya. Mm. Terus ada yang kita interview sama mm, orang tua misalnya terus dia nanya anaknya masih hidup apa enggak. Kalau misalnya enggak gimana mm. meninggalnya, kenapa gitu cita mm. Jadi dari apa ya? Jadi dan kita tuh dibebasin, maksudnya dibebasin itu kita nggak tahu sebelumnya gimana gitu jadi setiap kontestan itu punya ininya beda-beda gitu sudut pandangnya beda-beda gitu nah terus terakhir nanti biasanya ada jurinya terus jurinya tuh yang ngomong cuman karena bahasanya Ukraina, jadi aku cuman ngambil kesimpulan oh ini gini ya oh maksudnya gini gitu <laughs> jadi nggak terlalu detail cuman ya tadi sih itu pengalaman yang benar-benar apa ya Uh, ya uh, bikin seneng ya gitu karena uh, meskipun enam besar yang lima tuh dari Eropa cerita ya, mas jadi dari Ukraina, mm -hmm. Kazakhstan, Islandia, Rusia tuh yang menang mm -hmm. dan nggak ada settingan ya madam ya nggak <laughs> ada keren banget. Aku juga punya cita-cita pengen bikin acara kayak gitu satu saat nanti. <yaş> <voltar>. Eh <GUBEN> aku sih lagi pengen ngupu ini sih. Maksudnya uh, sebenarnya gini, itu memungkinkan banget, cuman memang tadi ya belum uh, ini ya. Karena ini tuh kayak misalnya kalau Master Chef kan uh, masak ya mas. <se <driveway> <se <Özell großes> itu sebenarnya uh, program acara yang uh, nggak cuma di Ukraina, di Australia, Amerika, Rusia. Iya. Indonesia. Dan sebenarnya memungkinkan banget kalau Indonesia banget, semoga ya kita bisa bikin yang Madam ya. Amin. Yeay. Nanti kirana ikutan, peserta. <laughs> <laughs> Oke teman-teman hebat banget ya Madamara ya, kita harus bangga loh sama Madamara. Oke, Madamara, ya. malam ini kita mau ngobrolin apa ini? Uh, jadi ini uh, sharing juga dan ini jauh dari hal-hal balik lagi ya enggak uh, spooky sama sekali gitu, karena hmm. di sini lebih ke untuk melatih intuisi. Jadi sebenarnya semua bisa. Jadi di sini ada cangkir, cuman cangkirnya nggak mesti ini ya. Kalau ini memang cangkir khusus, nanti saya cerita di sini. Tapi kalau misalnya, aduh saya cangkirnya biasa nih putih, nggak masalah juga. kita bisa melihat simbol dari cangkir-cangkir yang ada itu. Terus teh, tehnya, nah seperti ini. Jadi nggak terlalu lembut. Hmm. Pasar, ya? tapi iya ada daunnya ada ininya. Makanya tidak disarankan untuk teh celup karena itu terlalu lembut. Mm -mm. Kopi, bisa nggak sih sebenarnya kopi bisa. Mm -mm. Tapi kalau untuk uh, beginner gitu untuk pemula nggak disaranin karena itu lembut banget jadi uh, nanti juga simbol atau pola yang terbentuk juga uh, terlalu ini gitu, terlalu apa ya, soft enggak mudah terbaca untuk yang mm -mm. Uh, pemula gitu. Terus air panas mm -mm. Terus, jangan lupa uh, tisu. Tisu buat ngebersihin kalau habis nanti ngebaca, dan mau ngebaca hmm. lagi sama nggak kalah pentingnya baskom ini buat nanti kalau kita ngebalik. Nah, terus uh, dibuang airnya, jadi enggak uh, tumpah kemana-mana. Jadi itu sebenarnya yang diperluin buat teman-teman. Kalau mau uh, nyiapin, oh iya, saya ada itu di belakang, enggak apa-apa, siapin dulu. Ini sekalian saya sharing ininya apa namanya seperti biasa ada powerpoint yes Bentar ya share wow. udah kebaca belum? Ya. udah, udah, mm -mm. oke. Okay. nah, kalau kita ngomongin sejarah, sebenarnya itu udah ratusan tahun gitu ya kita nggak uh, tahu uh, awalnya itu dari mana, tapi memang uh, lebih ke Eropa, ke daerah Eropa. Jadi uh, di tradisi Cina gitu ya, terus di Eropa uh, Timur itu biasanya dulu tuh gini, uh, di kerajaan kerajaan zaman dulu tuh biasanya mereka berkumpul terus pada minum teh, mm -hmm. terus sudah gitu uh, ada yang iseng-iseng ngebaca yang bisa gini, ih eh, coba deh gitu lihat, ih eh, kok uh, gambar beda ya, ih eh, kok ini, jadi awalnya tuh sebenarnya dari dari itu gitu, dari yang cuman iseng-iseng begitu Yusuan. gitu, nah terus hmm udah gitu baru uh, jadi kalau ngomongin Asia malah belakangan sebenarnya gitu jadi uh, di uh, Eropa itu lebih ini Hungaria gitu itu lebih 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 dikenal gitu lebih dulu gitu dikenalnya nah, nah oh ya ini namanya ada yang bilang uh, seringnya si tasiografi, tapi ada yang juga bilang tasomansi tasologi itu sama jadi jangan I kemarin saya belajar uh, tasiografi Oh kalau saya uh, tasoman sih Padahal sama sebenarnya gitu hmm. itu hmm. dari uh, bahasa Prancis sebenarnya tas cangkir itu sih jadi ngundain cangkir Nah terus uh, nah ini uh, seperti tadi karena di awal itu mereka sekedar ini ya Jadi bukan karena apa ya balik lagi gitu nggak ada unsur mistidas segala macamnya ya jadi dianggap cuman hiburan cuman tuh maksudnya ya memang nggak ada ininya gitu nggak ada oh, ritual mesti gimana gimana tuh nggak gitu nah ini sebenarnya lebih ke bermain dengan bawah sadar nah terkali hmm. lagi saya kayaknya senang dengan yang bawah sadar ya bermain dengan yang bawah sadar gitu kita pakai bacanya pun juga kita lebih ke menggunakan otak kanan gitu berimajinasi sama seperti kalau dulu tuh Kadang kan kita, uh, mungkin sekarang juga ya nggak perlu dulu waktu kita masih kecil. Kalau melihat awan gitu, ih lihat deh, kok kayak lagi ada orang berantem ya. Misalnya ngelihat awan kok kayak gambarnya gambar uh, burung terbang atau gambar unik Nah sebenarnya uh, nggak jauh beda dengan kita melihat awan dan ngebayangin itu benda apa. Sama kita melihat simbol yang terbentuk di cangkir. Hmm. Gitu sih, nggak jauh beda. Hmm. Gitu. Dan Memang nggak ada apa-apa, maksudnya gini. Uh, saya misalnya bilang ini kalau namanya uh, ngelihat burung itu berarti ada kesempatan uh, apa namanya uh, uh, kesempatan terbentang luas ini uh, banyak hal yang bisa tadi dicapai dan sebagainya. Tapi untuk reader yang lain gitu kan? kok kayaknya aku melihat burungnya tapi nggak Terbangnya nggak ini ya, gitu. Kok kayaknya dia masih ragu, oh maksudnya begini. Jadi balik lagi, interpretasinya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Ikutin intuisi, itu tadi. Ikutin intuisi, ikutin imajinasi, gitu. Jadi nggak yang, nah itu tadi. Semakin sering kita berlatih, semakin sering kita menghadapi klien, semakin sering kita uh, melihat simbol-simbol itu, itu akan lebih lancar. Jadi nggak yang, mmm, apa ya nih anaknya ya? Oh, kok kayaknya aku ngelihat ini terus apa? Nah, itu tadi. gitu. Itu itu tergantung semakin sering kita berlatih itu akan uh, terbiasa jadinya. Gitu. Oke. Nah, Madam itu dua nah. uh, dua pertemuan terakhir kita itu juga ngebahas hal yang sama loh tentang intuisi. Jadi mungkin teman-teman yang rajin uh, uh, yang mengikuti dua acara kita sebelumnya itu juga uh, tentang interpretasi kartu tarot. Oracle kemudian kemarin juga bagaimana caranya mengasah intuisi bersama uh, Ananda Ramarta. Jadi emang uh, aku sendiri juga nggak sengaja sebenarnya gitu kan. Aku baru nyadar Wah, oh, makin ke sini kok kita jadi sering ngomongin intuisi ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah uh, paham banget nih maksudnya. Ya, intuisi. Ngomong intuisi like, oh iya iya. <laughs> intuisi juga, interpretasi juga. Oke, okay, okay. seru seru lanjutin. Ya, ya. oke. Okay. Nah, ini tadi persiapannya. Jadi, ada cangkir. Nah, kalau kalian lihat, ada dua cangkir itu. Maksudnya gini: yang pertama ini, yang sebaiknya nggak digunakan. Hmm. Kenapa? Karena tadi bentuknya lurus, yang ada jadinya susah untuk membentuk pola karena nanti ini diputar. Hmm. Oh, okay. jadi tidak disarankan yang bentuk cangkirnya seperti ini. Kita mm -mm. jangan ya. Oke, tapi yang seperti ini tekung. dan polos ya. Maksudnya polos itu sebaiknya nggak yang, misalnya ada gambar bunga-bunga gitu, sebaiknya nggak yang di dalam ya, gitu. Oke, terus, nah selanjutnya, nah ini yang tadi, ini daun teh sebelah kiri, yang sebelah kanan itu kopi makanya kenapa saya tidak menganjurkan langsung kopi gitu bukan berarti nggak bisa gitu ya bukan berarti nggak boleh tapi yang terbentuk polanya akan lebih rumit dibanding teh hmm. oke okay. jadi yang kedua tadi yang disiapin teh teh yang seperti ini gitu ya uh, teh tubruk gitu. Nah, terus di situ juga saya udah jelasin kenapa tehnya mesti teh. Eh, eh, tapi kalau teh celup sebaiknya enggak karena itu udah digiling alus, gitu. Oke, sama air panas. Kalau bisa benar bener air yang panas. Ini makanya saya nyiapinnya di termos supaya tetap panas. Kenapa? Karena semakin airnya panas, tehnya juga bisa ber, ber apa ya mengembangnya juga sempurna gitu. Terus bisa nempel. Kalau eh, airnya dingin nggak nempel nggak nempel di sini akan susah hmm. oke terus nah ini udah pada nyiapin belum nyiapin dulu ya jadi <laughs> jadi nyiapin teh masukin sekitar satu atau dua teh jadi ini langsung saya ini ya Gini. ini seru nih terus kalau ditanya bisa nggak sih baca buat sendiri bisa jadi, nggak mesti bacain buat orang. nggak harus sensitif, sensitifan ya. Madam, ya, oh, enggak, ya. enggak, semua bisa. Nah, tuh, teman-teman, nah, ini juga di ini, Mas, dibilang apa ya? Uh, bacaan atau kalau kita ngomong ramalan paling murah gitu. Kenapa paling murah? Karena ya tadi modalnya cuma cangkir sama teh tubruk gitu. perlu pakai yang uh, misalnya beli kartu tarot. Tarot itu kalau yang asli juga enggak murah gitu kan. Oh bola kristal, <laughs> bola kristal ya. Jadi ini cuma teh. Jadi uh, misalnya sekitar segini nih dua dua sendok terus dicampur. Oke. Okay. airnya itu nggak perlu terlalu penuh tapi nggak uh, terlalu dikit juga nah bisa mengembang sambil lihat-lihat yang lain ah nah gitu tuh takutnya tumpak. ini gini okay. jadi terlalu banyak nah terus kalau kita berhadapan dengan klien kita kasih ininya ke klien mesti diminum nggak sebenarnya nggak Diminum itu memang ayah bilang, diminum itu supaya energinya kecampur. Tapi hmm, ada cara lain, enggak mesti dengan diminum karena tadi ini airnya panas. Kalau nunggu dingin <laughs> gitu kan, jadi uh, ini dihadapkan ke klien. Jadi, kalau misalnya klien megang nih, anggap saya klien ini posisinya di sebelah kanan. Oh, Oke, okay. okay. uh, ini Mbak, siapa nih yang udah uh, masakin betul? Ini sebelah kanan terus diputar tiga kali searah jarum jam. Tiga kalinya nyampe ke sini lagi. Satu. Uh -uh. Muter lagi. Dua. Wow. Sambil sebaiknya ngebayangin apa yang mau ditanyakan atau dibayangin. Sambil muter lagi. Tiga. Setelah itu, tadi di sebenarnya udah energi nih. Udah main energi nih kita nih. Selanjutnya, tutup Tangan eh, kanan, tapi kalau yang menggunakan jari kiri, misalnya kidal, tutupnya tangan kiri, tutup kanan sampai airnya eh, uapnya itu kerasa juga. Gitu eh, boleh pakai atur nafas eh, senyamannya aja, baru dikasih ke eh, readernya gitu. Tadi kan ini yang hampir ya, baru dikasih ke readernya. Nah, readernya boleh langsung langsung itu maksudnya dengan tadi gitu ditutup terus diniatkan untuk baca boleh juga readernya muter lagi tiga kali terserah mana nyamannya tapi enggak juga nggak apa-apa karena ini tadi sudah tercampur eh, energinya nah terus ditutup pertanyaannya belum dikasih tahu ya kenapa pertanyaannya belum dikasih Tidak. tahu ke reader ya oke okay. nah habis ini dibalik supaya siap-siap dijaga jaga-jaga kan ini ada air tadi balik lagi makanya perlu ember. Mm -hmm. Jadi saat dibalik. Nah, ini yang dibaca. Oke. Okay. Oke, okay. ini yang dibaca. Nah, udah pada dibalik belum? Mana nih cara bacanya? Oke. Okay. Dibalik, oke okay. pelan-pelan. Uh -uh, Mbak, siapa? Iya, enggak uh -uh. ada namanya. Di balik, coba iya. Yeah. Oke, okay. tak ada yang itu. Iya, yeah. betul. Nah, iya, yeah. oke. Okay. Nah, ini ada yang lembut banget. Ini jadinya, Mbak, siapa nih? Ada nama, uh, ada yang lembut banget. Itu pakai teh eh tubruk kah tapi lembut nih oke okay. nah oke okay. jadi uh, yang dibaca uh, yang mana satu sebentar kita lihat ininya yang di atas dulu jadi uh, makanya uh, kalau kalau balik lagi kalau tidak ada cangkir khusus langsung dilihat polanya. Langsung dilihat polanya, apa yang tergambar. Oke. Okay. Nah, ini saya menjelaskan kalau menggunakan cangkir khusus untuk t reading. Mm -hmm. Itu di sini dekat dekat ini nih dekat apa di pegangannya itu ada amplop. Oke. Okay. Ada amplop. Nah, amplop itu menandakan bulan Januari. Sebelahnya apel, bulan Februari dan seterusnya. Jadi yang paling atas ini mengindikasikan bulan. Meskipun masing-masing juga ada artinya. Amplop itu tentang kabar, tentang berita gitu. Kalau apel itu tentang kreativitas, tentang keberuntungan, tentang godaan kayak gitu. Jadi setiap simbol ini itu ada maksudnya sendiri-sendiri, oke. Okay. Dan berhubungan dengan bulan, oke. Okay. Seperti ya. Nah, kemudian, nah ini masih uh, bulan, oke. Okay. Ini uh, panjang, nggak usah diapalin nanti saya sharing juga. Oke. Okay. Nah ini, oh masih September Oktober. Jadi yang ini tadi. Terus lanjut ke bawah. Ini saya singkirin dulu ya lanjut ke bawah itu ada gambar gini mas simbolnya itu ada tujuh simbol ini saya singkirin dulu ya biar ada tujuh simbol itu ada matahari yang di bawah amplop bulat itu simbol matahari itu hubungannya juga sama kesuksesan, kreativitas, dan hari Senin. Jadi, kalau tadi atas bulan, 12 bulan, bawah itu hari. Oke, okay. mulai dari Senin, terus bulan ini, itu hari Selasa, menandakan ini intuitif. Terus yang sebelah sini, Mars, hari Rabu, berhubungan dengan energi, dengan action, gitu, terus Mer merkuri. Atau Merkurius sama itu komunikasi berhubungan sama hari Kamis, terus ada Venus, ada Jupiter. Jupiter dulu Venus, terus Saturnus. Jadi itu menandakan hari matahari, bulan, Mars, Merkuri, Jupiter, Venus, Saturnus. Oke, okay? itu hari. Nah, terus ditatakan, oke, okay. ditatakan. Itu simbolnya zodiak, hmm, ada 12 ya? ya. Simbolnya zodiak, oke. Okay. Nah, terus ini baru masuk ke artinya masing-masing. Banyak banget sebenarnya, tapi ini udah saya ringkas sedemikian rupa yang sering aja gitu. Kalau angka tuh gimana ya? Itu tadi um, hubungannya sama kok uh, aku melihat angka A ya, terus di bagian apa di, di surat misalnya eh, so, uh, amplop, oh ada kabar kemungkinan besarnya dari orang yang namanya A kayak gitu-gitu mas. Jadi kita harus bisa, Nah, Bedanya sebenarnya yang benar yang benar itu yang gini, uh, kalau kayak kita ngomong tarot uh, karena saya ininya tarot ya, kalau tarot itu kan klien boleh nanya atau bisa nanya apa aja. Aku nanya A, oke okay, dijawab. Aku nanya Be dijawab. Sebenarnya kalau uh, tier reading ini itu lebih ke readernya yang bercerita. Hmm. Okay. Readernya yang bercerita. Oh kamu. Nah dilihat dari titik ini tadi di atas. Hmm. Oh hati-hati soalnya di sini misal uh, ada yang ini supaya nggak hmm. begini. Oh ada ininya di di ini nih di pohon nih. Berarti bunganya dengan pengetahuan, dengan haha baik. Jadi kemungkinan besarnya kamu tuh bisa dapat ilmu lagi dari nah kayak gitu-gitu. Jadi cerita. Cerita. Hmm. Gitu. Terus oke, okay, ini udah simbol-simbol ini semuanya. Jadi banyak banget aku urutin udah dari A sampai Z. Gitu. Nah, ini tadi kesimpulannya. Gunakan otak kanan untuk menerjemahkan. Jadi memang lebih pakai intuisi dengan art itu tadi. Gitu. Nah, terus tadi tadi yang barusan saya ceritain dengan ramalan teh itu sebenarnya hanya bisa mendengarkan sih apa yang diucapkan sama pembaca teh. Karena energi penanyanya sudah nempel di cangkir gitu. Jadi apa yang dibayangin biasanya yaitu yang yang keluar apa yang dipikirin. Nah, terus ini juga bisa dibaca tadi balik lagi. Jadi selain baca ini, arti ini, bulan ini Ngeliat uh, di bawah, oh, kamu kemungkinan ada gitu. Uh, Oke, okay, kita ngeliat kayak bola ya? Oh, bola itu artinya ini ya, kayak gitu tuh, Mas. Jadi uh, di iniin gitu, di apa namanya, digabungin, di, uh, jadi cerita, jadi satu cerita utuh gitu. Nah, bisa juga uh, beberapa kali itu saya... lakuin uh, gini, uh, kitanya mancing. Jadi, Pak, kalau saya tuh ngelihat ini nih. Bang, sebenarnya begini, begini, begini. Jadi kita udah ngomong nih, terus kita pancing. Kalau anda ngelihatnya apa, ada gambar apa yang kebentuk? Ambil dari imajinasinya dia. Itu sebenarnya sih lebih ke challenge buat diri sendiri saat dia ngomong. Kok saya kayak ngelihat ada kuda ya, Mbak? Kuda lari, gitu. Terus, oh oke. Okay. Nah, kita yang mesti bisa ini, hmm. ya, Pak, Kuda itu maksudnya begini. Bapak itu tipikal yang begini. Makanya jangan begini. Nah, gitu. Oh, jangan, oh Bapak lihat kuda ya? Apa ya Pak ya? Nah, <laughs> Jadi, tantangannya di sini adalah saat si klien itu kita tanya dan minta dia untuk apa namanya, untuk melihat dari perspektif dia, apa yang dia lihat, terus kita bantu ngejabarin. Mm -hmm. Oh, kalau yang ditatakannya itu gimana, madam? Sistem kerjanya, kalau ditatakan ini bisa lebih ke satu, misal eh, si klien ini masih gundahnya tadi, eh, ngomong ngomongnya lebih ke soal pasangan, soal relationship. Ini nah. bisa dilihat nih, itu oh, kamu karena memang tadi kan buat hiburan. Ini eh, ada yang di Aries nih, ada yang di ini. Jadi kemungkinan kamu bisa ketemunya, bisa deketnya sama orang yang bintangnya Aries <laughs> yang bintangnya ini gitu. Mm -hmm. Tapi jangan salah, ben, tadi kan pas lagi dibalik, ini saya bersihin tadi, pas lagi dibalik, mungkin oh. besar untuk nempel di cangkir. Dan itu oh. pun dibaca. Oke. Okay. Itu. Seru kan? Jadi benar-benar main simbol, benar-benar main imajinasi, benar-benar yang diin-in. Nah, itu uh, kira-kira ngeridingnya, Halo? Halo? Oh iya. Ngeridingnya uh, bisa sekali atau dua kali atau gimana tuh, Madam, sebaiknya? Uh, sebaiknya sekali. Oh, sekali, sekali. Kita, apa ya, ya memang kita tuntasin tadi ceritanya. Sebaiknya sekali. Hmm. Tapi berarti kita nggak bisa ada ini ya, nggak bisa ada interaksi ya. Jadi kalau misalnya, hmm. uh, mas saya mau nanya yang ini gimana ya? Oke, kita lihat dari sini. Oh. Kalau itu cenderungnya masih lama nih Bu karena begini-begini kita. Begini, gitu. Karena gini. Saat kita melihat balik lagi oh ya, uh, thank you udah diingetin juga jadinya inget saya Biasanya atas itu lebih ke masanya lebih cepat dalam waktu dekat hmm. misalnya gitu. Okay. Sementara kalau yang di tengah hmm. itu udah agak lebih lama dan hmm. di bawah lagi itu selama, lama gitu. Cangkir eh tatakan yang dilihat ke sini lebih oh tinggi. itu, oke okay, oke. Okay. Uh, waktu atau kurun waktunya tuh lebih. Oh, oke oke oke. Nah itu berarti uh, tadi kan waktu diputar putar kan kita memikirkan pertanyaan kita ya. Nah terus uh, abis itu kapan kita ngasih tahu uh, ke readernya Oh, gini pas lagi diomongin pas lagi diomongin terus nanti readernya nanya. Uh, ada yang kurang jelas, ada yang mau tahu. Oh iya tadi itu saya gitu uh, lebih nanya soal pekerjaan misalnya. Nah, oh. di situ nanti kita lihat lagi. Maksudnya kita lihat lagi. Oh, oh okay. Ibu, uh, Ibu apa mau ada ini ya? Kalau bisa ketemunya sekitar Senin, mm -mm. karena di sini. Nah, gitu. Mm -mm. Gambar yang kebentuk. Kenapa di Senin Nah, kita kasih rencananya lagi. Dan itu lebih ini, bu, soalnya ada kursi, kursi itu lebih ke ngomongin negosiasi, ngomongin ininya juga lebih enak. Hmm. Ada kursi ini gambarnya di sini, eh kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi tapi sebelum balik lagi, sebelum nunggu itu nanya, ya memang dari readernya mesti yang ngupas, Biasanya sih biasanya balik lagi. Biasanya kalau readernya sudah menjelaskan detail itu hmm. yang ditanyain uh, sama reader yang maksudnya dalam hal pertanyaan itu ke ini gitu sih mas ke kekejangkau. Hmm. Oh gitu ya berarti uh, saya uh, bakalan bisa dapat uh, kabar uh, dekat, iya sih bu, soalnya nih nempel nih katanya nah gitu. Hmm. Itu itu itu, itu ngejawab semua tapi jadi cerita. Nah mungkin nggak kalau diulang lagi mungkin sih. Tapi yang udah-udah, kayak misalnya memang tadi ya. Kalau kayak event gitu kan, satu orang satu gitu. Yang udah-udah memang, eh, bukan jarang sih. Gak pernah sih diulang gitu, Mas. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Bukan berarti nggak bisa. jarang misalnya pertanyaannya beda nih. Aku setelah yang pertama, "Ah, aku sekarang mau nanyain jodoh nih, kemudian diulang gitu." Itu bisa. Eh, nah, itu kalau di tiri, bedanya adalah satu kali puteran, dan ini itu bisa menjawab semua. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Gitu bisa menjawab uh, semua. Ya gitu. karena akan ada ininya simbol-simbolnya ya. ya. Ada simbol-simbolnya dan oh. tidak perlu takut tadi dengan hmm. uh, sama sebenarnya kayak kalau kalian uh, kemarin ada yang ikut yang tentang tarot pasti pasti disuruh tidak menghafal <laughs> pasti ngikutin intesi, gitu sama hmm. ini pun meskipun saya misalnya uh, nye, uh, nulis ini sebenarnya untuk mempermudah kalian aja simbol ikan tuh apa sih gitu ya kebanyakan ini ini jangkar apa sih tapi bukan berarti kalian tidak boleh punya ini sendiri hmm. gitu. itu sah sah aja jadi jangan bilang kok lihat ini maksudnya hmm, sah sah aja gitu hmm. karena tadi maya intuisi gitu hmm. oke okay. berarti nanti teman-teman bisa Bikin sendiri ya cangkirnya ya. Iya bisa oh. bikin. Oh ya nanti udah dikasih tau belum? Uh, aku udah nyiapin satu nanti bisa jadi door price. Aku udah nyiapin satu. Oh wow. Gali, oke oke aja. oke. Gitu. Oke oke. Nah itu kalau cangkirnya uh, selain teman-teman nanti bisa ngopi, apa emang dijual atau gimana tuh madam? Uh, temanku bikin sih mas. Oh temanku bikin. Uh, nanti saya kasih juga infonya gitu bisa di ig bisa di sini uh, temanku bikin dan aku selalu requestnya sama dia gitu hmm. jadi, kemarin uh, karena aku masih ada gitu ya masih masih cukup uh, bagus gitu jadi aku request aku bisa satu dong gitu buat buat door prize gitu hmm. jadi yang tadi sekarang afirmasi aja siapa tahu <laughs> kalian yang dapat <laughs> jadi tadi ini bisa bisa kapan aja bisa kapan aja oke gue mau ngeteh Terus minum terus uh, putar, gua kebayangin gitu. Uh, Main sendiri tuh cukup mengasihkan gitu. Mm -hmm. nah. Lihat di sini gitu. Uh, ini simbolnya apa? Terus dibaca Satu-satu tuh mengasihkan. Gitu. Nah coba tadi yang yang aku malah uh, lebih ke pengen interaktif ya. Tadi ada beberapa teman uh, mungkin belum di ini gitu ya. Belum di. Aduh gua. Asurin gitu ya, uh, coba uh, cerita gitu. Coba cerita. Saya melihat ini, maksudnya ini gitu. Coba nanti saya Silakan. coba. Iya. Oke, kita buka mic ya buat yang mau resen. Ya. Yang mau ngasih lihat. Ayo. ayo. Oke, okay, ini ada dari Kak Syah Real. Boleh dibuka ya Mas Billy ya. Halo Madam Ara. Halo. Ini aku... Uh, yang kemarin DM, aku mau coba liatin. Tidak, masalahnya yang DM ada banyak masih apa di DM? <laughs> Syahreal Oh oke, okay. nah kan baru nyambung saya. <laughs> Berarti aku di sini aku tadi lihat agak sebelah sini agak ngeliat kayak gambar gajah ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah terus ini yang dibacanya itu semuanya atau yang ketempelan yang agak gedenya doang. Di yang kecil itu bisa mengal ini kayak misalnya kamu lihat angka dua, kamu lihat angka tiga, itu juga ada meaning ada artinya. Oh, iya, 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 iya. gitu. Jadi kayak misalnya, oke, okay, aku ngelihat gajah, jangan cuma ngelihat gajahnya doang. Hmm. Jangan cuma ngelihat gajahnya doang. Gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Terus eh uh, apa ininya? Uh, yang kamu uh, udah nggak apa-apa, kamu lihat di situ terus uh, baca. Terus aku lihat kayak ini ketutup layang-layang ketutup. Mm. Terus eh uh, gajah itu bagus loh by the way. Ini bisa full gak ya videonya? Eh uh, hmm. Juga ya. lagi, lagi uh, aku juga lagi-lagi aku stop sharing madam arab dulu boleh berarti ya Mas Billy ya biar lebih jelas itu, videonya. Ya. Nah, boleh. Ah, boleh. nah terus ini ada kayak apa ini? gelas ya. oke. Okay. Ah, gelas terus aku lihatnya gelas terus eh, pohon ketutup masih sama ketutup cuma tiga sih yang dominan sama ular. ya. nah di atas Jangan salah, yeah. uh, di atas itu titiknya banyak, ada di pedang, yeah. terus sebelahnya pohon, ada di hati juga ada. Ya. Yeah. Nah, itu juga tadi, itu juga dibaca tuh, itu juga oh, dibaca. Yeah, yeah. Jadi, uh, apa namanya? Layang-layang tuh yang banyak tuh gitu. Nah, yeah, layang-layang konsentrasi lagi, jadi saat udah masuk di uh, gambar. Terus dilihat uh, di layang-layang itu, gambarnya apa ya? Gitu, jadi nanti bisa digabungin dengan arti dari layang-layang itu sama gambar yang kebentuk di situ. gitu. Oh iya, 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 gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus, uh, kalau aku ngeliat di tempatmu itu, eh. Okay. Iya banyak yang terbang itu banyak yang okay. terbang banyak yang. Okay. Dirimu pengen ini lagi kah kayak sekolah lagi atau ngambil kursus atau ngambil uh, ini gitu? Ya kemarin aku sempat nge DM ke Madam juga pengen kursus baca ini soalnya ini aku baru beli banget. <laughs> Oke. Okay. Oh, ya aku saranin buat masuk. Nah, itu jadi ya, gitu betul. bukan berarti nggak boleh, mas. Sorry banget, oh mas. Jadi inget saya langsung. Saya, uh, bukan berarti saya nggak buka kursus, tapi tadi loh gitu. Uh, karena semuanya saya otodidak. <laughs> saya otodidak. <laughs> jadi apa yang saya jelaskan sekarang pasti kalau misalnya uh, apa namanya diri mau kursus ya sama juga gitu. Maksudnya aku akan ngomongnya gini juga gitu. Jadi ya, betul. kan daripada harus mendingan ikut ini gitu. Jadi jadi mas. Uh, apa namanya tempel di sini? Itu nggak cuma titik. Kalau titik, bukan berarti nggak ada artinya, tapi biasanya yang kebentuk, yang lebih banyak uh, ke tempel uh, ininya, itu yang lebih uh, punya arti. Terus dilihat ya, ya. bentuknya apa gitu. Jadi, di situ nanti bisa digabungin, bisa di apa namanya, bisa dijelasin kenapa ya gitu. Uh, ada di sini terus, maksudnya begini, kayak gitu-gitu, Mas. Jadi, kayak misalnya itu ada di pohon itu, tuh, ngobrolin tentang kedewasaan, tentang uh, lingkungan, gitu ya, tentang orang yang lebih tua gitu. Terus, yeah. aku lihat ada tongkat ya, misalnya gitu. Oh, berarti gitu, uh, Anda. Kalau misalnya ada klien gitu ya, Anda bisa uh, ada yang nuntun nih, nanti nih, ada yang ngebantu. Orangnya cenderung lebih tua, eh, kayak gitu, gitu jadi oh, iya, iya. ada ininya, ada uh, apa namanya, ada benang merahnya, gitu loh, ada ceritanya iya. gitu. Terus, di mana di uh, sebelah, sebelah hati itu banyak. Nah, ular-ular itu ada godaan, sebenarnya berhubungan dengan apa ya? Uh, bisikan itu ya, memang godaan gitu ya, berhubungan dengan. Hal-hal yang culas nah, terus yeah. lihat apa. Misalnya, ngeliat tiga, oh, ada tiga orang nih yang cenderung lagi ngerumpiin. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Yeah. Jadi ceritanya bebas, jangan yeah. apa ya, jangan ketahan yang aduh. Kok ngomong gini? benar Enggak, itu gitu. Nah, ceritanya bebas, ceritanya ini jadi lebih ke gimana, perbanyak kosakata, kata, perbanyak arti ini gitu supaya saat nemu nggak ini gitu nggak gagu istilahnya nggak bingung. Iya. Oke. Pantas tuh masih mulus banget itunya. <laughs> <Cangkir>. <laughs> Thank you madam. Sama-sama, sama-sama. Uh, tadi nih mbak siapa ya? Aku ngelihatnya cangkirnya masih yang tadi yang tidak disarankan sih karena ininya lurus. Mbak siapa tadi ya? Uh, DEK, nah coba deh ngelihat cangkirnya itu aku melihatnya ya yeah, uh... oke okay. bukan berarti nggak boleh sih cuman uh, agak sulit ke bentuk ya di samping karena cangkirnya lurus. Iya ke bawah semua akhirnya ya. Iya yeah, iya yeah. jadi. Uh nggak ada yang gitu jarang yang nempel di sini karena ke bawah bisa, semua. iya. Nah, Jadi sebaiknya Ayo, sebaiknya uh, KDK udah aku as untuk armir tolong di approve. Nah, oke. Okay. Ah, uh, oke. Okay. Ya, ya. Jadi tadi Oh, tuh aku kayak ngelihat ada ayunan, aku ngelihat ada oke, okay. ada kupu-kupu, aku ngelihat banyak tuh banyak. Jadi tadi yang bisa kebentuk, oh ya tadi belum sempat saya. Yang bisa kebentuk biasanya seringnya tadi uh, simbolnya itu ada abjad, ada angka, ada benda. Uh, benda di sini juga bisa yang, yang oh. Apa ya, kita ngomongin uh, mitologi gitu ya, jadi bin, ada bin, binatang itu sih yang uh, sering kebentuk gitu, yang sering uh -huh. kebentuk itu uh, di seputar itu. Oke, okay. nah, kalau Mbak ngelihatnya apa? Oke, okay, sekarang gantian Mbak, ngeliat. nggak ngerti. <laughs> nah, gini gini, uh, coba ada pendidik cangkir, terus konsentrasi, terus melihat uh, simbol yang kebentuk yang mana terserah. Mau yang uh, ininya besar, gitu ya? Yang bentuknya besar iya. atau mau yang kecil, tapi terlihat jelas di Mbak hmm. itu. nggak apa-apa, coba dilihat, diperhatiin terus. Uh, ini aku tadi udah langsung lihat ada beberapa, tuh. Jadi, coba-coba dirimu pasti bisa, peta. Kenapa? Kayak peta. Untuk saya kayak seperti peta. Peta. Betul. Betul? Hmm. Apa, Apa? Dirimu tuh senang jalan-jalan, senang mengeksplor sesuatu yang baru. Nah, gitu. Jadi uh, sebenarnya kalau kita mancing uh, klien untuk ngomong itu nanti lebih related ke mereka sebenarnya. Kesan kitanya okay. itu pintar ininya. Uh, oh ya peta. Oh ya hubungannya sama perjalanan. Ya emang dirimu senang jalan-jalan dirimu senang mengeksplor sesuatu yang baru. Yang betul, uh, Madang. Gue masih belum tahu ini ah, gue Mungkin kalau orang lain aduh jangan dong, nanti katanya begini. Tapi kalau Anda enggak malah yang ah, mosok sih gitu. <laughs> kalau kayaknya tadi mikir apa tadi waktu muterin mikir apa tadi? Uh, mikir mikir keluarga. Oh, mikir keluarga. Iya karena saya kan jauh sama anakku, mm -hmm. karena nah, sama suami. Nah, iya. Ke peta itu tadi, gitu. nyambung hmm. peta itu tadi, gitu ya perjalanan tadi, gitu. Terus tadi ada ayunan, sebenarnya itu termasuk yang hal yang Anda tuh lagi yang gini, pergi jangan, pergi jangan, datang enggak, datang enggak, nah kayak gitu. <laughs> betul, <laughs> <laughs> iya betul. <laughs> Gitu, gitu. karena nggak nggak tau mau berangkat atau enggak mau berangkat atau enggak gitu nah tadi perhatiin lagi uh, simbol-simbolnya jadi oh kayaknya masih belum nggak apa-apa diulang lagi tadi uh, meskipun uh, biasanya satu ini bisa tapi kalau mau diulang ya nggak masalah juga seperti tadi yang saya bilang sama Mas Billy gitu oh masih belum iya. oh, ngelihat ada pesawat oh aku ngelihat ada perahu nah kayak gitu-gitu gitu, -gitu, gitu. Uh, diterusin karena di sini okay. uh, pergi enggaknya itu bukan karena kemauan sih, tapi memang ada hal lain yang masih belum meng, apa ya, mengizinkan Mbak buat jalan. Saya bingung, Bu. Karena saya udah ada tiket. Heeh. Uh -uh. uh -uh. Udah ada tiket. Eh uh, nggak tahu kenapa padahal saya nggak 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 refine ya. Saya dikirimin baru tahu kemarin. Tempat segala udah ada Dibilang refund Saya refund Saya bilang saya nggak refund Justru itu saya harus berangkat Atau enggak gitu Tiketnya udah ada Tapi di di cancelin Mungkin gak boleh berangkat Saya juga nggak tahu Kenapa? Masa apa ini? Iya dari France-nya. Saya udah ada tiket Berangkat tanggal 28 November Katanya nggak ada saya udah ada bookingnya segala, katanya nggak ada di cancel. Saya yang cancel padahal saya nggak cancel. Jadi saya nggak tahu mau berangkat atau enggak, mau berangkat atau enggak, belum tahu. Coba di balik. Uh, Anda di sini di mana ya? Di Brasil. Saya mau ke Paris. Okay. Karena tadi sih yang aku lihat memang cenderungnya ada, tapi positif cenderungnya ada hal lain atau ada pekerjaan yang memang harus anda kerjakan dulu sebelum anda ke Paris. Gitu. Ah, apa ya? Apa mau pindah lagi? <laughs> Untuk apa anda pindah mungkin. lagi? Oh, enak nah, banget hidupnya <laughs> gitu. Udah tiga tahun kita di sini tapi saya sering bolak-balik sih, cuman udah tiga tahun apa mau pindah lagi nggak tahu. kesibukan anda apa di luar uh, ini kesibukannya mah? <laughs> Kagak ada kesibukan, bosan saya di sini. <laughs> ya saya jalan-jalan, saya, saya ke Peru, saya ke Chili. Tapi saya emang ke Amazon. emang keliatan sih maksudnya di Gales, tadi emang kelihatan hmm. senang jalan, senang, senang travel. <laughs> ya cuman tersenang. begitu aja, tapi uh, nggak tahu nih, mungkin kalau ada urusan nggak tahu urusan apa di sini. Tapi tadi sih ketundanya aku sih ngelihatnya uh, masih yang termasuk ini baik sih. Uh, balik lagi ya kalau yeah. kita percaya dengan semesta kita percaya dengan ini bisa jadi malah yeah. sebelum November tanggal itu gitu loh. <laughs> iya. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Justru itu saya 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 mau hubungin Madam Ara saya udah kirim di di, di Instagram yang foto kesangan saya nih, <laughs> aduh karena atas, kan oh saya nggak iya, nggak iya, iya, sempet. Iya, saya... Oke okay, nanti. Neka Thomas sembilan dua. Nanti DM lagi ya biar aku <laughs> sorry. <laughs> mm -hmm. Iya karena saya itu saya juga mau ketemu Kak Billy. beneran kalau Kak Billy mau ke ba, ke, ke Brasil tinggal di apartemen saya kalau saya aduh. masih di sini. Wah. Uh, nanti. Eh, pasport Indonesia bebas visa. Oh di Brazil ya? Iya. Yeah. Ada mas jalan. Belum boleh <laughs> masih pandemi nah, Kalau begini gitu aku baru ah. merasa. Ya ampun ternyata emang banyak yang nggak gue lihat. Tapi su suka nggak itu tahu-tahu main kiri. <laughs> Ini yeah. eh, sebetulnya tuh belakang saya tuh gunung kelihatan. Wow. Ini laut tinggal turun. Mama. Wow. Aduh udah cukup, Kak. Kita wow. Wow. datang deh. Sekarang ini udaranya enggak panas, enggak belum panas banget. Desember yang panas banget sampai Maret. Wow. Sekarang yeah, yeah, enak. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, yeah. uh, teman-teman nge dulu aja ya, teman-teman nge dulu sama Amir. Yeah. Yeah. Pokoknya nyampe nanti online oh, gitu. <laughs> tapi tadi Oke. ayunannya kalau saya ngeliatnya ayunannya memang jelas gitu yang tadi ya gitu iya. ambil. tadi sebetulnya tuh semua di sini madam ah. semua ah. kumpul di sini hmm. semua tempuk dari sini turun tapi nggak ya. jatuh iya jadi dia turun gitu jatuh tadinya semua iya. kumpul di Asa itu posisinya tadi posisinya cenderung lurus makanya tidak iya iya jadi iya. permukaannya meskipun itu enggak nggak ini gitu Uh, makanya iya. kalau di ini saya sebaiknya cari yang agak begini gitu enggak yang benar oh, Oke okay. iya nanti ya. saya itu terima kasih terima kasih Seth. madam entar saya DM ya, Instagram ya. ya Terima kasih okay. madam coba Yo, madam. madam yang teman yang lain madam ya. yang belum pada turun Boleh tadi yang ukir, masih ya. lagi yang mana yang bawa atau ini ada yang mau nanya nih Mas Dili, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, Ada dari Kak Sora ya, aku coba untuk ambil. Halo Kak Sora. Halo. Halo. Kedengaran ya? Kedengaran Kak. Oh iya, halo. Halo Madam Ara. Kenalin ya. aku Sora. Madam, sorry, uh, apa tadi kan uh, Madam ngomongnya cepat banget nih. Terus habis itu aku mewakili nih teman-teman tadi aku baca chatnya. Um, ada boleh tolong nggak dikasih tahuin mungkin seberapa maksudnya kita ulang lagi nih prosesnya karena tadi banyak teman-teman di sini bilang uh, daun tehnya itu gumpel atau numpuk gitu jadi kita semua kayak aku contohnya dia di atas semua gitu sendiri uh -uh, jadi dia nggak mau turun gitu nah itu sebenarnya lebih kenunjukin gini mm -hmm. uh, uh, aku putus dulu. jadi saat posisinya itu ada di atas itu mm -hmm. lebih ke Kurun waktunya dalam waktu dekat mm -mm. Madam Ara Cuman aku mau nanya, tadi kan mm -mm. Madam Ara bilang Di atas, di bawah, segala macam Dari proses ketika kita baca itu, kita boleh puter-puter lagi gak? Karena tadi aku masih Nah gini, mm -mm. kita boleh muter untuk melihat, tapi airnya udah nggak ada mm -mm. Mm -mm. Anggap ya? Uh, aku udah nangkep, tapi maksudnya gini Kita taunya dia di atas itu kan, kalau kita puternya Dia lihatnya kita dari sini kan, dia jadi di bawah madam Paham nggak maksud aku? Oh, Paham, Paham kan ya? Paham gak, billy maksud aku? Maksudnya begini berarti ini di bawah gitu? Iya, maksudnya aku kan ketika, kalau punyanya Madam kan ada tanda-tandanya, tapi kalau punya aku polos gini kan, ketika aku, sorry, aku praktekin ya, ketika aku balik gini, dia akan ngebalik lagi ya, Madam. Maksudnya gini, hitungannya di atas itu dari mana? Maksudnya dari apakah ketika kita kayak gini, kalau seandainya, maksudnya, diputer-puter itu tetap dia hitungannya di atas gitu. Aku bingung nih. Agak itu permukaan atas, paling bottom tuh bawah. Ya. berarti atasnya itu dihitung dari apa nih dari pegangannya ya madam? Di atas, ya. dari atas enggak atas. dari uh, bibir cangkir bibir cangkir nah. oh bibir cangkir. jadi jadi nggak masalah ya maksudnya dia di sini apa di sini ya. apa di sini ya. gitu ya? Iya. Nah enggak ini kalau matang. kayak gini gimana madam maksudnya di atas apa di bawah? Nah itu di tengah mm -mm. itu di tengah nah nah kalau itu di tengah terus habis itu kan ada beberapa orang nih yang modelnya kayak Sora. kan kita imajinasinya saya yang masa kecilnya kalau gambar gunung dua doang tuh madam sama sawah <laughs> imajinasi kan agak kurang <laughs> maksudnya gimana cara untuk aku baca tarot tapi aku tadi lagi ngelihatin ini kayak simbolnya apa ya gitu <laughs> gitu ini balik lagi Uh, sama seperti tadi yang aku bilang kalau kita uh -huh. melihat awan uh, uh -huh. kita melihat mungkin dari sebelah sini yang kita lihat A misalnya uh -huh. sementara teman kita ngelihatnya agak sini yang dilihat-lihat B oke okay. uh -huh. dan nggak uh -huh. ada yang salah dengan A dan B itu uh -huh. kalau kayak gini apa dong madam kira-kira tadi aku pertanyaannya uh, berhubungan sama masa depan sih aku ngelihat ada rusak itu lagi loncat Okay. Oh iya, terbalik ya. Posisi rusanya begitu, ya nggak, Mas Billy? Ya. <laughs> Daya imajinasinya tinggi. Artinya apa pemadam kalau rusak, kecepatan atau kelincahan? Nah, nah, dirimu cenderung suka nggak sabaran nih. Cenderung apa yang hmm. mau dikerjakan. Terus aku sempat ngeliat juga, oke okay, sebentar. Jadi itu bisa yang di sini ada batu, di sini ada rusa gitu ya. Poinnya gini. Satu sisi dirimu itu tipikal yang eh apa ya? maunya tuh gini. Tut -tut -tut -tut, jadi istilahnya punya planning, ini 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 jadi maunya tadi ya gitu. buru-buru dan -buru ter meskipun memang itu terplanning, tapi maunya buru-buru gitu. Nah, Kadang ee, tadi udah mau tetap loncat. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman lebih keperhatikan dulu sebelum loncat itu. Maksudnya, perhatikan tuh gini: "Sometimes dirimu kurang memperhatikan detail, hmm. kurang memperhatikan hal-hal kecil. Hmm. Okay. Karena udah pengen lihat tadi, ih, gue uh, gitu. Uh, bukan balik lagi, uh, apakah itu salah sebenarnya enggak? Tapi, cenderungnya jadinya uh, yang sebenarnya Anda bisa dapat atau enggak. Ini yang ada, Anda cuman kesini nih. Kenapa? Karena yang duanya Miss, kenapa Miss? Karena tadi cenderung kecil atau tidak terlihat." Hmm. gitu terus uh, coba lagi gitu ngeliat lagi oke okay, itu ada uh -uh. Madam sorry aku kata, kalau kayak gitu gimana caranya kita me 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 apa merangkai atau mensinkronisasi sama pertanyaan pertanyaannya uh, klien kita atau diri kita sendiri Madam maksudnya ini kan ke diriku tapi kan tadi pertanyaannya adalah aku nanya yang berhubungan dengan masa depan aku maksudnya ini kan bisa jadi sign maksudnya aku gimana interpretasiin uh, simbol itu biar nyambung sama pertanyaannya Madam karena kan pertanyaannya tadi, masa depan bukan kepribadian aku. Gini, mm -hmm. uh, sebenarnya sebaiknya balik lagi ya? Uh, bisa jadi itu kayak contoh saya. Saya memang speaker mm -hmm. yang tidak mau terlalu ngeliat masa depan. Oke, okay? mm -hmm. gimana nya gitu ya? Mm -hmm. nah, makanya, uh, dengan ngelihat kepribadian tadi, bukan berarti tidak bisa ngeliat masa depan. Maksudnya mm -hmm. apa? Itu ada, ada ininya ada apa namanya ada benang merahnya maksudnya gini satu sisi tadi anda sudah tipikal yang punya punya planning punya banyak hal yang mau di gitu dijalanin dan itu bagus buat masa depan uh, anda gitu hampir semua atau hampir uh, sebagian besar yang dirimu rencanain untuk masa depan itu emang udah ke ini gitu tapi sebaiknya jangan terlalu worry hmm. jangan terlalu yang gitu pengen buru-buru Bukan berarti nggak bisa, tapi sebaiknya agak cooling down supaya yang kecil-kecilnya kelihatan, yang kecil-kecil itu bisa macam-macam, bisa kayak apa peluang-peluang yang sebenarnya itu bisa menghasilkan, itu bisa membuat uh, kalau ngomongin masa depan lagi masa depan jadi lebih baik gitu ya. Tapi karena tidak melihat detailnya tadi gitu, melihat hal kecil itu kelewat. Gitu loh itu kelewat. Nah yang kelewat apa? Bisa macam-macam lagi. Dilihat lagi dari bentuknya. Misal di situ saya melihat ada buku, misalnya gitu. Oh berarti saya emang mesti banyak baca atau banyak cari ilmunya atau saya ininya lewat uh, baca nih. Atau saya ngelihat misalnya Mbak sendiri ngelihat. Oh ini kok kayaknya ada orang yang beli. Oh berarti saya mesti banyak ngobrol nih sama orang yang... nah kayak gitu. Gitu. Berarti, berarti kita yang pinter-pinter uh, kita Untuk intuisi kita ngerangkainya ya, Madam Betul, betul. Jadi Bacanya berarti dari cangkir dulu baru ketatakannya ya, Madam ya? Cangkir dulu Baru ketatakan Oke, oke, oke oke. Tapi berarti udah bener tadi, Madam ya Maksudnya dibuter tiga kali Terus okay. lihat polanya kita puter-puter boleh Iya, uh -uh. tapi itu dulu Biar tadi uh, energinya lebih kecampur Sebenarnya sebelum uh -huh. dibalik Nah, uh -huh. saat dibalik Ya itu tadi Mau diputer sebenarnya nggak apa-apa Mm -hmm. tapi di sini tadi bagi atas gitu, mm -hmm. yang tengah itu tengah, bawah itu oh oke okay. oke okay, oke, okay. berarti lihat dari situ aja madam ya? Yeah. oke, okay. uh, yeah. berarti kalau numpuk itu nggak apa-apa ya madam ya, bukan masalah no, teknik. <laughs> saya tadi banyak yang nanya ini kayaknya teknik kita salah atau daunnya kebanyakan. <laughs> aduh tapi uh, tapi thank you ya udah diingetin, uh, aku nggak ngerasa kalau nggak <laughs> boleh kayak gitu aja gitu, jadi sorry banget, <laughs> jadi uh, tadi sih ngumpal uh. itu gak apa-apa jadi uh, hmm. karena pas lagi diginiin ngegumpal di mana itu juga ada tadi ada mininya gitu oh, enggak. aku tadi cuma baca teman-teman juga nanya takutnya kita daunnya kebanyakan atau teknik kita yang salah airnya kebanyakan atau gimana gitu Enggak. jadi hmm. uh, tadi se, se apa namanya se sendok sampai dua sendok teh itu udah cukup gitu hmm. madam kalau boleh dong dipraktekin pakai cangkir yang biasa dong madam <laughs> soalnya kalau pakai cangkir oh, itu boleh para. Bukan nggak boleh. Saya nggak punya cangkir soalnya. Mama Madam, aku nggak punya cangkir. Tapi kalau gue sebenarnya pakai mangkok juga boleh kali, Madam ya. Boleh ya kalau bentuknya. Boleh, boleh. Enggak okay. sorry, jadi mukanya kamu kayak gitu. Sorry. Jadi oke. Okay. Uh, tapi tadi ya, maksudnya gini, sebenarnya uh, misalnya pakai ini pun misalnya. Tapi hmm. tidak melihat ini ada di mana juga nggak apa-apa. Itu hanya untuk memperbanyak tadi, kan? Memperbanyak, oke. Okay, kita bisa lihat simbolnya yang memang nempel di mana kita bisa lihat hubungannya sama bulan apa, uh -huh. lebih kita, detail ya. Kita bisa lihat bulan apa, uh -huh. tapi kalau misalnya cuma ngelihat simbol yang terbentuk juga nggak masalah gitu. Jadi ini cuma lebih ke memperkaya doang, tapi kalau oh. cuman, okay, ada simbol ini, uh -huh. apa simbol yang terbentuk teh? Itu nggak eh, apa-apa, Mbak, gitu. Oh, serpihan kecil-kecil juga kalau kita mau nggak apa-apa ya, Madam. Enggak harus ya. yang gumpalan gede. Ya, jadi gumpalan gede kalau malah justru misalnya tadi ya, eh, yang eh, intuisinya masih belum terlalu ini misalnya belum. Heeh. Hmm. Oh, gumpalan gua kayak ngeliat batu misalnya gitu. Wah, bola kok enggak as banget. Terus lebih ke ngelihat, oke, okay, gua ngelihat samping-sampingnya dan itu lebih terbaca, nggak masalah. Oh, nggak apa-apa ya. Berarti maksudnya kadang-kadang kan ngelihat yang kecil-kecil lebih Ya. ini. Uh, ya. Hmm. ya kecil-kecil itu bisa ngelihat tadi bisa ngelihat huruf c oh uh, apalagi misalnya kalau uh, biasanya si nyambung gitu misalnya gini, saya kok ngelihat huruf c ya uh, ini hubungannya kok sama kerjasama oh iya saya rencana mau bikin ini sama yang gitu oh. <laughs> bingung nih dengan si pak Charles apa Pak Ali hmm. oh, gitu. oh. Ya, nah. ada sorry kalau ini terakhir kali nanti kalau nggak aku di video uh, yang lain oh. apakah oh. besar besar atau kecilnya dia, apakah mempengaruhi madam Maksudnya dalam arti gini, suara kalau seandainya dia besar, berarti dia mendominasi hidup kita, kalau dia kecil, berarti lebih efeknya kecil. Itu nyepet yang mana? Itu bisa memang. Jadi lebih ke gambar yang besar itu bisa lebih mendominasi. Jadi okay. karena biasanya, balik lagi, bukan berarti keharusan, biasanya yang dibaca duluan memang yang bentuknya lebih besar. Mm -mm. yang bentuknya lebih besar baru setelah itu gitu yang sedang baru setelah itu yang kecil gitu. betul ya berarti saya benar ya maksudnya kalau yang besar mendominasi betul 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 oke okay, thank you madam sama terus -sama. Yeah. sama tadi ya kalau misalnya ngerasa jangan ngerasa aduh gue imajinasinya nggak ini nih gitu intuisinya saya juga sebenarnya termasuk orang thinking logis gitu tapi karena sudah terbiasa gitu ya sudah ini ya udah ngikutin juga tapi tadi istilahnya ini semakin sering dilatih nanti langsungnya ih kok gue ngelihat ada naga ya ih, kok gue ngelihat ada ini? itu nanti akan jalan dengan sendirinya gitu mbak ya artinya mungkin gini kalau yang madam ya jadi ini adalah sebuah media yang memang bergantung dengan uh, pemahaman visual artinya kita harus punya references ya maksudnya kita harus punya kreativitas secara visual ya untuk ya. untuk menggunakan ini ya karena kalau kalau kita nggak pandai uh, mengartikan atau referencesnya mungkin kayak tadi Sora gitu kan ya di kepalaku gunung ya gunung cuman ini gitu kan artinya ketika kita deal ketika kita memutuskan untuk menggunakan media ini mungkin kita harus lebih mempertajam ini visual kita ya uh, terhadap bentuk terhadap bentuk-bentuk uh, abstrak uh, yang lebih itu kali ya, Madam. Ya, ya betul. Gitu. Ya, kan. ya, ya, jadi, Soalnya nanti kalau sampai kita mau jadi reader nih misalnya, tapi referensi visual kita dikit gitu, atau kita nggak pandai untuk mengasosiasikan secara bentuk kayak gitu. Oh, Makanya gini, kalau saya nyaraninnya, Iya, sabar. Itu aku nyaraninnya gini. eh uh, sebelum kita ngebacain buat klien alangkah baiknya kita um, memperbanyak jam terbang dulu untuk diri sendiri hmm. jadi tadi gitu kita mau eh nyoba ah apa ya oh aku ngeliat ini ya oh gini ya gitu jadi lebih ke buat cerita buat diri sendiri dulu hmm. gitu terus uh, apa namanya jangan jangan uh, ter apa ya jangan kaku juga gitu ya dengan dengan oh kalau ini masih begini nih gitu oh jadi ngalir aja ngalir jadi hmm. jangan terlalu kaku dengan itu gitu dengan apa ya eh, gimana ngomong jadi kalau ini tuh pasti ini misalnya atau ini jadi pas lagi bahas oh kok saya ngelihat gunung oh gunung itu maksudnya begini jadi tadi loh gitu interpretasi tiap eh, orang beda-beda nggak masalah hmm. itu oke okay. Nah, aku pengen tahu nih, ada gak yang cangkirnya masih nempel? Tapi aku pengen nyoba yang aku pengen dengar dia interpretasi sendiri cangkirnya sendiri. Ada ini gak ini teman -teman? Mbak nih teman-teman? Uh, ini aku ngelihat uh, ada cangkirnya, tapi Mbak Weninya nggak ada. Ya, tapi ini bagus nih. Oh. Coba, ada yang mau gak yang mau interpretasi sendiri? Coba. Mas Orhan, Mas Orhan udah ngasih lihat cangkirnya nih. Ah, silakan. Eh, coba. Coba, oke. Okay. Halo. Mas Farman. Wilih, ma 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 interpretasi ma 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 sendiri. Uh uh, gimana menurut Mas? Kalau aku sih lihatnya dia ada kayak gambar cewek. Oh iya, Terus juga ada kayak dia ada kayak gambar nyamuk juga. Terus juga ada tongkat di sini. Ada Pulau Bali juga kalau di Bali sebenarnya. Iya. Cewek <laughs> lagi nari aku melihatnya. Iya, cewek lagi nari benar. Hmm, hmm. <laughs> terus juga ada mata di sini, ada mata di sini, ada layang-layang juga kalau di Ada layang-layang, iya. -layang, ada nah. bulu bentuk pulau. Iya benar. <laughs> Ayo coba Mas Farhan. Ya, terus ini. Nah, terus uh, Mas cerita deh. Kayaknya mau dapet jodoh sih. <laughs> Amin. Terus juga ada keinginan juga sih sebenarnya mau ke Bali. Terus juga kayaknya di sini memang apa ya ada tergambarkan di sini juga sih. Kalau menurutku seperti itu. Nah uh, tadi jadi uh, balik lagi itu nyangkut ke bawah sadar. Di pas aku bilang ada cewek lagi tadi aku pengen bilang, e, Ntar lagi udah mau dapet jodoh nih mas sudah mau deket gitu. Jodohnya okay. udah mau deket tapi mungkin. Uh, Tinggalnya nggak deket. Oke, oke, oke. Jadi tadi, cuman uh, itu sih, uh, balik lagi. Biasanya memang yang tergambarkan adalah, karena tadi kita ngomongin bahwa sadar itu tadi, gitu loh. Jadi, saat kita, memang buat, oh, uh, jadi... buat diri sendiri misalnya, jadi saat kita muter, kita balik, itu energi kita dan pikiran bawah sadar kita, gitu loh itu yang okay. gampang. Terus kalau nyamuk tuh, masa mau kena demam berdarah? Nah, nyamuk di sini lebih ke binatang yang terbang, lebih ke yang apa namanya yang loncat loncat. Nah, di sini lebih ke diingetinnya gini. Aku sih nggak, tapi memang hmm. dirimu kadang bisa jadi mungkin karena pekerjaan dan sebagainya ada jadinya agak satu. Kalau kita ngomongin makan, bisa jadi waktunya uh, tidak tepat. Tidak tepat itu kadang molor. Bisa jadi juga main asal wow. makan. Jadi ya bukan berarti nggak boleh higienis ya, tapi cenderungnya asal makan. Nah itu makanya kenapa muncul aler? Gitu, gitu. Yeah, Oke. Okay. <laughs> berarti, gue berarti hati-hati, hati-hati gimana? Ya kalau bisa makannya jangan junk food terus, misalnya gitu. Uh, coba agak lebih pilih makanan yang uh, pas sehat lima sempurna kayak gitu gitulah jadi tadi uh, yang... kalau Mas Farhan tadi waktu muter mikirnya apa sebenarnya ya nggak uh, mikir apapun sih cuma aku lihat-lihat kan kata Madam Sorak uh, ya Madam Arah uh, kan harus sesuai sama ini ya uh, imajinasi kita lihat teh yang ada di dalam cangkir gitu, mm -hmm. aku lihat-lihat kok kayaknya oh tergambar cewek lagi nari, terus juga aku mm -hmm. uh, aku balik ini kok kayak mm -hmm. ada kayak nyamuk ya kayak nyamuk lagi tinggal mm -hmm. di mana gitu, terus juga ada kayak gambar mata, terus aku balik yeah, lagi yeah. ini kayak Bali, kayak gitu, gitu, gitu okay, itu itu aja juga, sih sebenarnya. Tapi nggak nggak ini ya nggak mikir sesuatu waktu ini ya waktu muter mm -hmm. ini ya, oke oke. Iya. Ya. Tapi kan alhamdulillah kan uh, puji Tuhan alhamdulillah kalau dapat pasangan kan. Oh. Amin, amin. Insya allah amin. Ya, ya, ya. Tapi memang ini sih memang berharap seperti itu karena kalau kemarin sih numerologi dari umur dari usia terus dari feel juga kayaknya memang tahun ini dapat gitu. Oke 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 oke. Oke, okay, thank you mas. Thank udah you. Benar. Ya, nah. ya, gitu. Jadi tadi kan menyenangkan, gitu maksudnya. Oh, mas Billy dari terus ini misalnya ada uh, temen uh, siapa yang baca. Uh, aku kok ngelihatnya ada apa tadi? Ada hmm. tuh, tuh, Kak Sora tadi ada gambar kelinci, ada gambar jamur. Isu kayak nggak apa-apa dan itu di, gitu dikeluarin. Jadi nambah tadi kan uh, ceritanya jadi uh, nambah, jadi lebih lebih banyak, gitu. Mm -hmm. Ya, jadi kayak emang kalau untuk interpretasi sendiri, itu sama kayak kita ngomong sama diri sendiri, berkomunikasi sama diri kita sendiri, ya. Lewat acuannya simbol-simbol uh, itu, ya. Iya. Uh -uh. Lewat ini, ya, cangkir. Lewat cangkir, dan cangkirnya tadi nggak perlu harus cangkir yang enggak gitu. Tapi sebaiknya memang yang uh, cekung, gitu. Terus apa airnya air panas, tehnya juga jangan teh celup gitu karena alus butirannya nanti repot ininya gitu. Hmm. Terus, nah karena tadi ya ada kayak uh, gini nih, kelihatan kan apa namanya uh, yang masih ada uh, tongkala gini hmm. itu itu bisa tadi loh gitu bisa yang tato nanti nempel bentuk jadi jadi huruf A, jadi huruf H. Jadi, huruf nah kayak gitu-gitu, Mas Billy. Jadi, lebih banyak lagi gitu. Uh, ininya uh, ceritanya gitu. Terus, ini ada yang ngomong, "Aku numpuk semua di bawah sampai nggak kelihatan." <laughs> Mungkin karena kebanyakan daunnya dan menggunakan cakir. Oke, okay. iya, uh, oh ya Terus tadi ada yang minta di daunnya sebentar, saya daun teh ngomong, jadi kalau ngomongin seberapa." segini nih sudah cukup sebenarnya. Hmm. <laughs> segini ini cukup. Jadi nggak perlu terlalu banyak. Segini cukup. Oke, jadi nggak usah terlalu banyak modal. Itu di wni ada kucing tuh. <laughs> ada kucing. Terus <laughs> tadi siapa lagi mas? Siapa iya? Oke, okay. siapa lagi tadi yang bawa uh, cangkir ya? Tadi Mbak itu lagi makan indomie ternyata Mbak Wen. <laughs> Baiklah. Oh, Pak Oto. Oke. Okay. Ini tadi ngasih lihat lagi. Pak Oto Henry. Coba. Boleh. Oke. Okay. Halo. Wow. Ya. ini nah, Di sini uh, saya melihat ada Seorang sosok ibu, ya, atau wanita yang sedang menari, dan di bawahnya itu ada monyet yang lagi e, megang roknya. Ya, oke. Okay. Dan di atas itunya, saya melihat ada kayak burung, dan macam-macam, ya, ada kupu-kupu, ada, ada pedang, ada burung, ya. Dan ini nempel ya nggak bisa jatuh saya goyang-goyang nggak bisa jatuh lagi. Iya. Nah terus oke okay. terus ada ini panjang aku sih ngelihatnya bukan bukan ular ya tapi lebih kenaga ada naga oke okay. nyemburin api wow oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Hmm. hmm. Oke. Okay. Kalau uh, sekarang saya baik nanya, saat Anda ngelihat ada sosok perempuan dan uh, ada yang uh, ganggu gitu ya binatang ganggu. Kalau menurut Anda sendiri apa tuh? Uh, tadi sih kepikiran uh, saya lagi saya lagi sama siapa? saat ini pikiran ini itu doang ada huruf L juga. ada huruf L aku ngeliat tuh ada huruf L oke okay. ada huruf L terus gini uh, ini bukan berarti nakutin uh, uh, apakah anda sendiri ngerasa kalau misalnya anda lagi mau mengerjakan sesuatu gitu ya lebih ke misalnya uh, ngerjain proyek atau ngerjain pekerjaan gitu ada aja cenderungnya orang yang kayak pengen ngehalangin anda gitu. Uh, ada, hmm. ya, ada, ada bikin pendingan. Ya. Uh, atau ya. Jadi ada uh, kesusahan. Ya, aku melihatnya uh, memang begitu. Maksudnya memang begitu gini. Uh, meskipun sebenarnya anda nggak kenapa-napa nih, gitu. Tapi ada aja orang yang nggak suka kalau misalnya anda, <laughs> anda, anda sukses gitu ya, atau anda berhasil dengan mudah tuh ada aja yang berusaha untuk ngehalangin. Hmm itu diwakilin dengan monyet tadi. Oh, oke. Okay. Jadi gitu. sosok wanita itu apa ya? Yeah. Orang tuakah? Maksudnya ibu atau apa? Oke. Okay. pesan yang aku dapat sebenarnya gini, uh, satu memang orang tua Anda itu sebenarnya supporter uh, terbesar. Orang tua anda itu supporter terbesar. Terus di luar itu, uh, nah ini agak ini lagi, uh, apa namanya, kayak sosok yang ngelindungin sebenarnya sih. Jadi poinnya gini, satu anda nggak usah khawatir saat anda merasa di gitu ya, kalau bahasanya merasa dizolimi misalnya gitu ya, merasa kok kayaknya ada aja yang mau ini gitu. Uh, karena di balik itu, uh, balik lagi itu, anda bisa tetap kuat karena memang selain ada orang tua yang memang tetap support Anda gitu ya gimana Anda terus ada ya kalau kita bahasa ngomongnya Pak ya guardian angel gitu loh kayak malaikat pelindung hmm, ya. itu sih jadi Anda tuh ya ada aja jalannya gitu sih Pak Oke okay, oke okay, thank you Itu, itu ya aku lihat ya tapi tadi uh, andanya mesti tetap jaga ini ya karena aku ngeliatnya itu ada aja gitu kayaknya ya ya benar huh. Okay. baru mau jalan ada lagi yang mau giniin baru mau ini ada lagi gitu. Okay. untuk meraih apa kesuksesan tuh jalannya belok belok gitu tapi tadi uh, tetap uh, ini aja gitu sabar dan berbesar hati Insya Allah pasti ada jalannya gitu pak. Oke okay. thank you terima kasih. sama. Terus L L itu aku masih belum tahu tuh L itu apa? Uh, oh, oh. <laughs> Ada huruf L, jelas tuh. Sini. Apa ya? Itu bisa jadi tadi ada orang yang, oh mungkin aku akan nah ya, gitu gitu. Eh, apa namanya? Karena itu tadi L-nya berdiri sendiri, maksudnya nggak yang dekat eh, gambar lain yang bisa di tadi gitu bisa di Bapak, eh, gabung. Ada, ada orang yang depannya huruf L ga hidupnya? tidak ada. Hah? Gak ada. Gak ada. Gak ada panggilannya mungkin L nggak ada ya? Lucy. Super muda nih. Tapi Madam Merah jadi cari uh, dari dari tadi cerita itu sebenarnya kan awalnya saya nggak ada song ya. Tapi dari mungkin pertama saya pikir sugesti. Tapi kayaknya yang cerita dari Madam Merah itu nyambung 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 hampir mirip. <gitu> Seperti itu ya. ya. Ya itu lebih ke general berarti gitu lebih ke general. Hmm, general ya. oke-oke. Okay, okay. ya. Uh, itu yang tadi balik lagi itu yang energinya yang saya tangkap dan itu yang saya sampaikan gitu. Oke, okay, oke, okay. thank you. Sama-sama. Okay. Madam, kan ya. uh, misalnya buat teman-teman yang nggak ada gambar gambarnya, apakah kalau kita mau menspesifikkan bacaannya, uh, justru lebih dari pertanyaan dalam hati kita gitu? Pasti, pasti. Oh. Karena pasti. itu akan uh, mamana tuh ini. Uh, apa namanya? Apa namanya uh, lebih ke melebar sih Mas. Uh, Jadi misalnya yeah. pertanyaan di A itu bisa A B C D E gitu. iya. Uh, yeah. Bisa bisa bisa. Ya yeah, emang. Jadi gitu teman-teman kali ya, mungkin yang memang belum punya cangkirnya atau nanti mau nyontek gambar sendiri bisa kali ya gitu sebagai yeah. penunjuk atau mempolosan kayak gitu mungkin kalau mau mendapatkan yang spesifik mungkin pertanyaan kita juga spesifik kali ya. Mungkin yeah. bisa eh uh, ini yang Vera yang tadi bukan ya ini ada pertanyaan soalnya Vera Vera belum belum ngomong oh belum ya ini sepanjang dia dia pengen merantau coba boleh dilihat nggak mbak Vera ininya uh, dia bilang ada penunjuk enggak dari pohonnya dan mbak. mana-mana mbak Vera Oke, okay. kayak gini. <clears throat> kayak gini gelasnya. Mana mana mana. Nampak enggak? Agak ke sini. Enggak kelihatan. Oke. Okay. Oke. Okay. Agak naik. Aku enggak ngelihat itu ke bawah. Naik. Naik ke kamera, nah oke, okay. uh, uh, coba mundur deh, Mbak. Itu cangkirnya cuma separuh, soalnya. Nah, oke, okay, mundurnya udah cukup, naikin ke atas sedikit, cangkirnya lagi-lagi lagi naikin, bukan deketin, naikin, oh iya. <laughs> uh, uh, Okay. Uh, coba diputar. sebenarnya okay. dirimu tuh tipikal yang uh, lebih suka apa ya? Memang lebih suka sesuatu yang menantang. Terus keinginan untuk merantau itu juga sudah cukup lama. Oh ya. Yeah. <laughs> Terus oke. Okay. Hmm. Uh, tapi memang kendalanya banyak. Aku ngelihatnya kerikilnya banyak tuh. Iya, tadi kerikilnya banyak. Terus oke. Okay. Aku melihat kayak ada kapak gitu. Nah, itu yang gede. Nah. Hah? Apa? Dirimu ngelihat tampak ya? Tampak atau huruf T gitu. Tapi kayak lebih mirip kapak deh. Ya oke okay. uh, oh gini 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 sebenarnya uh, yang apa yang pro sama kontra lebih banyak yang kontra sih Mbak. Ya, ya. Lebih banyak yang ini dan uh, kadang uh, kalau aku bisa nyaranin usahain untuk jangan terlalu dimasukin ke hati kata-kata uh, yang terutama yang ini ya yang menyakitkan. Oh <laughs> uh, ya. Uh, jangan bikin uh, diri down, tapi memang cenderungnya belum belum waktunya. Bukan berarti nggak bisa atau bukan berarti nggak boleh, tapi memang belum waktunya. Nah, uh, lebih ininya adalah gimana supaya dirimu sendiri lebih bisa yakin sama diri sendiri, bisa yakin sama diri sendiri untuk tadi loh gitu. Oke, okay, gue mau kesini gitu, karena Meskipun tadi sempat Mbak bilang visanya sudah approve dan malah mau expire, Cenderungnya ya, eh, ada tempat lain lagi yang sebenarnya pengen dirimu datengin. Eh uh, kalau tempat lain cuma untuk jalan-jalan, tapi kalau merantau udah satu tempat itu. Iya. Nah, gini, eh, bukan berarti nggak boleh ke situ, balik lagi hmm. bukan berarti enggak boleh situ. Coba diinin lagi karena di sini sebentar aku ngelihat ada huruf a huruf a hmm, aku nggak nampak oke okay. terus uh, agak kesini lagi deh ada huruf a ada ini banyak huruf sebenarnya mbak coba diperhatiin lagi gitu ya ada c, c. oke okay. hmm. uh, Nah, itu buat apa? Bisa untuk pertanda tadi. Oh, mungkin emang gue mau jalan-jalan cuman ke situ gitu ya. Tapi bisa jadi dari yang niat ah Mbak cuman buat pengen jalan-jalan sebagainya justru malah bisa stay, justru malah bisa uh, merantaunya ke sana gitu loh. Ke tempat yang awalnya cuman pengen jalan-jalan gitu. -jalan. Iya, betul. Iya, betul. Lebih ke begitu nah ini yang dominan cenderungnya sebenarnya masalahnya sih maksudnya yang tadi yang lebih banyak yang kontraknya dibanding yang pro jadi eh, sekarang pr-nya adalah gimana untuk meyakinkan eh gimana untuk meyakinkan orang-orang sekitar terutama gitu ya setelah udah mm -hmm. meyakinkan diri sendiri ya oke okay, gue maunya begini gitu ya dengan tadi meyakinkan orang-orang sekitar kalau oke okay, gue kalau melantau tuh begini loh begini loh karena aku ngelihatnya mm -hmm. banyak kecil-kecil mbak meskipun oke okay, mbak anak keberapa Aku ngeliatin mereka masih ngeliatin Mbak tuh masih anak kecil. <laughs> Aku anak ketiga. Gitu. Masih yang eh, padahal mungkin dari tiga bersaudara atau eh, berapa bersaudara? Empat. Empat. Dari empat bersaudara bisa jadi Mbak justru lebih paling dewasa gitu ya istilahnya ya paling yang ini tapi hmm. mereka ngelihatnya Mbak masih yang masih anak kecil aja gitu yang udah deh gak usah <laughs> gitu. Karena di depan keluarga aku, aku kayak nggak menunjukkan diri. kok lebih banyak diem, lebih banyak nggak mau tahu karena. Oke. Jadi begitu mbak ngambil keputusan atau pengen ke apa keluar gitu, mereka jadi ih ini beneran nih gitu loh. Mereka masih belum menganggap mbak serius. Jadi iya. sekarang istri PR-nya sebenarnya gimana mbak bisa lebih sounding, bisa lebih meyakinkan mereka kalau gue tuh serius loh gitu. Dan seiring berjalannya waktu nanti bisa gitu bisa berangkat beneran gitu sih mbak berarti harus dimulai dari meyakinkan diriku sendiri dulu ya betul betul dimulai dari meyakinkan diri sendiri dulu supaya bisa lebih mudah meyakinkan orang lain hmm iya gitu tapi gitu. kalau madam lihat dalam waktu dekat ini atau masih lama ya uh, sorry aku ngelihatnya itu soalnya yang di atas uh, Bentuk kampaknya yang di atas, jadi cenderungnya masalahnya yang lebih muncul. Jadi, sorry banget kalau untuk hmm. stay atau untuk uh, merantau tadi, aku melihatnya belum dalam waktu dekat. Berarti masih lama ya? Hmm. Uh, aku nggak bilang lama sih, tapi tadi semakin cepat dirimu meyakinkan diri sendiri dan bisa meyakinkan orang-orang hmm. sekitarmu, itu baru bisa semakin lebih jelas gitu. Karena sekarang mau berangkat juga pandemi, jadi nggak bisa berangkat. Itu sih, itu sih. Terlepas dari uh -hmm. pandemi juga, aku ngelihatnya mereka masih setengah hati. Dulu belum, belum masih bagus setengah hati, masih yang belum benar-benar approve dirimu pergi. Hmm, ya. Nggak setuju ya. sih. <gat> <gat> Makanya muncul kampaknya itu jelas tuh di atas tuh. Gitu. <gat> oh, berarti kampak itu menandakan rintangannya lah. Oke. 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 Ya, kecil itu kecil-kecil itu tadi bisa termasuk tadi ya halangan di sini bisa juga dari pikiran-pikiran yang mbak sendiri oh ya yeah. ha, -ha. jangan begini kalau begini nah itu tadi coba usahakan balik lagi afirmasi <laughs> jaga pikiran supaya <laughs> itu nggak ketarik ke sekitar justru mereka malah tadi gitu justru malah lebih ke iniin anda gitu dari anda mm. gitu mbak oke okay. oke okay. thank si. you madam sama, -sama. Mm -mm. Uh, mas hendra huruf a nya ada di tengah iya betul <laughs> uh, oke okay, aku nanya lagi Baca uh, baca Aku sedikit banyak juga, kayak tehnya lembek, terus ada gelembung tuh, itu juga ada, uh, ada ininya, ada artinya. Tapi biasanya kalau gelembung itu jarang sih. Kalau misalnya airnya panas banget, gelembungnya itu nggak, nggak kelihatan. Jadi aku nggak, nggak ini. Eh, uh, nama? <tuh> Maaf karena online kok. Jadi, jadi teh kering dimasukin, kemudian dimasukin ke cangkir dan dituangkan air panas. Nah, betul. Nah, ini air tehnya perlu diminum atau nggak? Nggak usah. Karena airnya panas, jadi nggak usah diminum. Jadi cukup diputar. Oke. Okay. Ah, milih merantaunya enak nih mas Billy nih. Eh, <laughs> uh, makasih Mbak Weni dijawab nggak diminum. Oke, okay, dibuang aja. Apa alfabet hanya korelasi dengan nama orang? Belum tentu. Bisa nama tempat, nama negara bisa. Ya, bisakah nama tempat atau mungkin A dengan korelasi A, S, Alpha? Oh iya bisa nama tempat. Mbak Weni, teh aku gambar orang manggul beban besar ya. <laughs> coba Mbak Weni, coba kasih lihat. Udah beres kan makan indominya. Mana Mbak Weni? Oke. Okay. Coba kasih lihat. Halo. Halo, Madam. Ya, halo. Gimana-mana? Ini gambar teh. Okay. yang aku lihat nih ya kayak orang mangkul beban gitu di bawahnya ada orang bantuin langkah atau nahan langkah gitu. Oke, okay. wow. Aku nggak tahu nih atasnya. Nah, itu Mas Billy juga udah ngeliat tuh. Ayo, Mas Billy. Tahu <laughs> wow, artinya keangkat satu, ya. Yeah. Okay. Hmm, dirimu tuh cenderung ini ya. Uh, Oke, okay, pak ada kerbau. Iya, yeah, boleh, benar. Ada binatang juga. Oke, okay, kerbau itu pekerja keras. Terus nyambung lagi tadi, uh, uh, Mas Kris, orang megang balon. Iya, yeah, bisa. Nah, uh, kalau ngeliat gini, Mbak ini tipikal yang sebenarnya kalau kerja nggak setengah-setengah. Tipikal yang kalau ngelakuin sesuatu tuh benar-benar yang all out nah kadang yang bukan pekerjaannya sendiri itu dikerjain juga oh iya yeah. gitu nah bawah sadarnya lagi ngomong nih gitu aduh gua tuh sebenarnya capek loh mending kalau misalnya diapresiasi apa yang mbak kerjakan atau apa yang mbak lakukan diapresiasi nah kalau enggak tadi di bawah sadar itu kadang mbak udah yang ngerasa aduh kok gua cuma capeknya doang ya gitu Kok gua cuma eh gitu sih mbak <laughs> itu pesan yang sampai dari bawah sadarmu gitu. <laughs> ah. <laughs> Tapi pertanyaannya satu lagi madam, kenapa kok jadi mirip sama bahasa kartu tarot ya? Karena tadi tarot mirip karena di tarot nyuruhnya udahlah kalau nggak kuat indah gitu. Oh, Oke. Okay. Suruh, suruh, udah kalau sesuai kemampuan aja gitu pokoknya apa sih lupa pokoknya intinya kita suruh pindah lah gitu terus tadi sempat mas Kri sempat bilang ada balon orang mau balon gitu ya itu juga sebenarnya kesempatan itu juga kesempatan mau nggak diambil atau gitu berani nggak ngambil resiko mau nggak gitu jalanin nah tadi uh, pertanyaannya uh, oke okay, sebenarnya uh, kok mirip atau kok hampir sama dengan kartu tarot balik lagi tarot itu sebenarnya kita main simbol hmm. jadi nggak ada bedanya sama sama teh jadi yang misalnya udah kenal saya nggak heran kenapa saya dari tarot juga senang sama tiriding. karena itu simbol juga gitu <laughs> main simbol main uh, apa ya sesuatu yang tadi loh bisa dipelajari juga gitu sesuatu yang bisa diri cuman tadi aku ngambung lagi gitu ya tadi ada teman-teman di sini udah 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 bagus dan itu ada ininya gitu loh uh, ada ada garisnya gitu benang merahnya ada kerbau ada kok oh, ada orang bawa balon oh, uh, kok ada orang kayak megang ini gitu ya bawa sesuatu besar gitu kan berat tapi gitu terus mas Billy bilang kok kakinya e, cuman satu kayaknya udah mau goyah nah itu dijadiin satu tuh udah jadi cerita gitu kan udah mm -hmm. dijadiin cerita yang dalam arti ya tadi sih mbak e, sepertinya memang sudah waktunya dirimu untuk berani ngambil resiko untuk lebih keikutin kata hati bikin dirimu happy bukan bikin orang lain happy mm -hmm. jalanin apa yang emang mbak pengen e, lakuin bukan karena kewajiban Bukan karena jatuhnya karena terpaksa. Bukan karena mbak gemes. Aduh ini kenapa nggak dikerjain ya? Udah deh, gua aja ngerjain. <laughs> Aduh, udah, udah deh, nggak apa-apa deh. Gitu. Jangan ngebiarin orang lain terus jadi ngasih tadi uh, ya. Bukan beban di sini lebih ke kasih PR yang sebenarnya itu bukan PR anda. Gitu. Mm -hmm, betul banget, Saya ngelihat ada burung juga. Saya ngelihat ada. Okay. Hmm. Tapi kalau diputar begini beda lagi gambarnya. Tidak ya? masalah. Mirip kerbau kalau kayak begini jadi kayak tadi orang lagi bilang sama kulit. siapa tadi aku sepintas sempat ada yang muncul gitu ada kerbau pak. Iya. Iya benar kalau diginin kerbau. Iya. <laughs> yang megang balon, iya saya juga ngelihat. Oke. Okay. Terus ada ini kayak bulat-bulat itu saya melihatnya lebih ke kayak batu tapi ke batu karang gitu, yang gede. Terus ada oke okay, apa lagi? Anak banget. Oh, aku ngeliat ada kura-kura juga ya. wow ini gini sih. Uh, jangan kayak uh, ya Mas Kris juga bilang ada tiga bintang, oke okay, benar bisa juga terus kura-kura di sini oke okay, apa nyambung tadi sih maksudku gini jangan sampai speedmu yang sebenarnya cukup ini gitu ya kenceng tapi karena ngerasa terbebani tadi apa apa yang dilakukan ada di ngerasa terbebani yang ada terus jadinya gitu uh, jadi kayak kura-kura gitu. Maksudnya jadi yang udahlah gitu. Uh, dirimu jadi gak ada semangat lagi gitu, Mbak. Mm -hmm. <laughs> gitu. Oke. Okay. Uh, kita okay. Terus. Uh, megang balon. Oh ya tadi udah ya. Oh Mbak Tinauli, antia ya. Uh, uh, Ya, kura-kura juga bisa hubungannya dengan uh, umur panjang. Tapi kalau dari tadi gitu ya dari uh, case yang uh, terbaca secara keseluruhan, kura-kura di sini lebih ke justru malah hati-hati dengan kesehatan gitu. Karena memang berkaitan dengan umur panjang, sebenarnya bisa tadi gitu ya dirimu tuh termasuk yang jarang sakit sebenarnya. Tapi karena merasa melakukan dengan uh, uh, apa namanya? dengan uh, beban tadi gitu jatuhnya jadi ke kesehatan jatuhnya jadi ke penyakit nah itu yang sebaiknya dihindari gitu ma oke okay. kalau tiga bintang tadi itu uh, nggak mesti teman dekat sih sebenarnya tapi lebih ke uh, apa ya komunitas sih lebih ke komunitas lebih ke orang-orang yang punya vibrasi yang sama gitu nggak ya, mesti itu mendekat gitu terus apa uh, kalau angka artinya apa ya uh, tadi angka misalnya angka dua angka tiga nyambung lagi dekatnya di mana kayak gitu itu uh, kalau yang punya cangkir khusus bisa diin lagi oh ada dua masalah nih atau dua gitu uh, karena tadi misalnya ada kampak tadi terus uh, dekatnya angka dua oh berarti gitu kemungkinan besarnya ada dua masalah nih yang mau dihadapin dalam waktu dekat karena posisinya di atas gitu. Jadi angka tuh bisa ngomong gitu. Oke, okay, terus uh, sebenarnya opportunity itu ada loh, Mbak. Cuman dirimu masih yang belum berani Langkah sih. Itu sih, Mbak. Opportunity-nya tuh uh, banyak tapi tadi agak misalnya jauh dikit dari rumah gitu sendiri mudah jadi saya pertimbangannya banyak pertimbanganmu tuh banyak oke. ada kura-kura ada payung padahal oke jadi tadi sih kalau pesan atau message buatmu sih so far sebaiknya agak lebih oh ada angkat ada ada huruf T juga aku melihat Okay. Hmm. Dirimu sama sorry nih sama atasan um, ngerasa nggak nyaman kah? Eh uh, ya akhir, -akhir ini. Oke. Okay. Karena I, beda cara kerja mungkin madam. Iya iya. Eh uh, uh. meskipun dirimu berusaha untuk uh, ya udahlah gitu tapi. Uh, Kesininya kan bisa lebih sering ngerasa gemes, soalnya ntar mm -mm. udah mulai malah <laughs> Itu Bisa yang tambah ini sih, Mbak. Gitu bisa yang tambah ini. Jadi coba gimana maksudnya? Usahakan untuk bisa lebih ini mengelola emosi, karena kalau enggak tadi gitu bebannya lebih berasa nih, Mbak. Gitu mm -mm. oke, okay. itu Mbak. Terus, Mas Stefan, pertanyaannya. Dapat wayang, kalau bisa wayangnya dijelasin lagi. Anda ngelihatnya bentuk wayangnya apa? Misalnya, oh kok wayangnya kayak bentuknya uh, arjuna? Oh, terus direlasinya dengan karakternya. Jadi nggak cuma sekedar kayak wayang. Kalau misalnya wayang semar, itu hubungannya sama orang yang uh, bisa ngasih motivasi, bisa ngasih nasehat, bisa ngasih uh, ini gitu, uh, tua dan kayak gitu-gitu. Oke. Eh gitu -gitu. Okay. Uh, yang semar. Iya, iya. Sama-sama. Thank you juga. Eh uh, Tadi Mbak Tinauli mana Mbak Tinauli? Mau dibaca juga nih, tumpukannya penuh katanya. Mana 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 mana. yang tumpukannya penuh. Mbak Tinauli mana nih? Coba ngomong, Mbak. Oke, okay. masih ke highlight tadi. Oke, okay. halo, halo, Madam. Ya, malam, Mbak. Mana-mana ya? Ketumpuk mana? tadi. Berapa hmm. banyaknya? Bang, tehnya <laughs> banyak banget. <laughs> Saking semangatnya, kalau <laughs> sebenarnya gini. Nggak apa-apa, uh, gini. Kalau misalnya, ternyata tidak banyak itu. Uh, kalau airnya ini juga nggak apa-apa tadi. Balik uh, lagi, kalau misalnya panas gitu ya, posisinya panas itu uh, ini mbak bisa yang apa namanya uh, kebentuk atau warnanya tuh uh, bisa jadi apa ya pekat Istilahnya kalau ngomong gitu ya pekat nah itu juga ada artinya sebenarnya uh, bisa yang oh berarti gitu uh, kalau kita ngomongin uh, pertemanan persahabatan itu uh, cenderungnya lagi ini nih gitu lagi dekat-dekatnya nih kayak gitu-gitu sih mbak jadi uh, air itu Kesannya kayak nggak sengaja, tapi balik lagi itu bawah sadar. Main di bawah sadar, jadi nggak ada yang kebetulan. Sebenarnya lagi ngebayanginnya tentang kerjaan sih. Madam, coba lihat uh, ininya, hmm. kelihatannya <laughs> <laughs> ini soalnya lagi posisi lagi di luar kota. Madam, jadi pakai cangkir hotel. Bagus. bagus, tadi yang minta saya pakai cangkir rumah, saya nggak punya cangkir gimana uh, cangkir hotel, cangkir, oke okay. hmm oke okay. nah, kalau misalnya gini, uh, kalau mbak melihat bawah itu kan lebih banyak tehnya ya, terus dari putihnya nah, dari gambar putihnya justru malah lebih kelihatan bentuknya oke, okay, lebih kelihatan bentuknya Oh oke. Okay. Ada panah, ada oke okay, sebentar. Ada kayak kelelawar, ada hmm. jadi nggak uh, perlu masa jadi teh yang kebentuk nggak mesti ngeliat tehnya. Tapi kalau saat banyak seperti ini, nah ini uh, case uh, itu lihat lihat bentuk yang uh, apa ya? Yang putihnya tuh karena kan itu ya lebih dikit ya. Nah lihat yang itunya gitu mbak okay. terus dari bentuk kayunya itu ada huruf h hmm. ada uh, uh. oke okay. aku yang lihat h sih okay. kalau satu gitu bisa dilihat terus ada cross oke okay. hmm. kalau ngomongin pekerjaan Sebenarnya bisa yang lebih menantang lagi loh Mbak kerjaanmu. Hmm. Bisa yang lebih menantang lagi. Oh mana sih Mbak ini? Kok hilang? Ini aku Madam. Nah balik lagi baru. Uh -uh. okay. Zone, masih di comfort zone ya? <laughs> oh ya. Oh uh -uh. uh, jadi di pekerjaanmu sekarang sebenarnya masih bisa di ini lagi kok masih bisa maksudnya gini dirimu masih bisa berkembang lagi kok iya ngerasanya sih gitu maksudnya uh -huh. eh, sebenarnya ada keinginan pengen keluar gitu kan ada tapi belum ma ini masih masih lebih berat stay-nya sih iya <tik> <masalah>. <tik> kenapa mas Billy di bawah semua, nah, gitu gitu. Jadi ada keinginan tapi belum terlalu besar. Terus di satu sisi di pekerjaan yang sekarang pun dirimu masih dibutuhin. Hmm. Masih yang bisa punya tadi gitu, punya tanggung jawab. Nah, terus ada pesawat. Jadi, mungkin nggak kalau tadi gitu ya, uh, bukannya nggak mungkin sih, cuman uh, dari dirimunya sendiri masih yang lebih berat untuk kalau misalnya kita ngomong saya sama Nga gitu ya, masih berat untuk gitu. Uh, tetap stay. Terus, oke. Okay. Nah, di atas coba perhatiin yang di pinggir cangkir, yang di atas, apa yang di mm -hmm. Hmm. kayak apa ya nggak kebayang sih ya itu kayak uh, aku sih ngeliatnya kayak jari apa kayak kail itu loh aku ngeliatnya aku ngeliatnya kayak kail kaya. okay. kail uh -uh. nah, kaya yang buat mancing itu madam iya 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 Okay. itu maksudnya gimana mana? Gini, uh, uh, dirimu tuh peluangnya bes cukup besar untuk uh, apa? Untuk move atau pindah ke kerjaan lain justru dari uh, dari hal yang nggak sengaja. Maksudnya hal yang gak sengaja itu misalnya kayak tiba-tiba temenmu, teman lama, eh uh, lu dimana mana sekarang uh, Gue lagi nyari orang ini, eh, kayak gitu loh. Jadi lebih ke tawaran yang sifatnya mendadak, tawaran yang sifatnya nggak uh, di apa ya nggak direncanain gitu loh. Oh eh, gitu. Cenderungnya lebih ke begitu. Nah, tapi balik lagi nih ngelihat di bawah. Makanya numpuk semua. Di bawah, aku ngelihat dirimunya masih meskipun tadi ada ada ini nih yang dikit-dikit yang agak mencar gitu ya tapi uh -huh. yang dari gambar yang terbentuk pun meskipun kayak ada pesawat jadi kemungkinan besar untuk pindahnya jauh itu juga ada gitu kemungkinan besar untuk pindahnya jauh tuh ada Oke. mungkin nggak pindahnya bukan karena kerjaan dulu mungkin oh <laughs> kanikan gitu <laughs> Oke oke, majelis. Jadi kalau misalnya pertanyaannya lebih spesifik, e, bisa nggak pindah dalam waktu dekat? Cenderungnya belum dalam waktu dekat. Yeah. Okay. E, tanggung jawabmu masih banyak. Inimu masih e, masih ini masih banyak tuh di kerjaan sekarang. Iya sih. Oke oke. Lagi terima kalau terima. Enakan, Aduh gimana ya ngomongnya ya. Gue mau keluar tapi mana ah bingung lagi iya iya betul ya <laughs> kan oh. <laughs> iya iya benar benar <laughs> oke okay, deh makasih banyak madam uh, uh, aku lihat pohon cemara tapi kakinya dua ih nggak ada yang aneh itu sah-sah aja Mbak Sora, oke okay. uh, ada lagi yang tadi itu cangkir, eh uh, nih, ya ada burung dia. Aku ngeliatnya pesawat, pesawat burung itu sebenarnya tadi ya gitu. Pengen, pengen sebenarnya gitu. Pengen uh, eksplor hal baru gitu. Pengen pindah, tapi karena tadi di bawah dan bentuknya masih uh, ini, jadi uh, aku nyimpulin dia belum dalam waktu dekat nih untuk pindahnya dan kemungkinan besarnya memang dia masih belum. Masih belum benar-benar apa ya, niatnya masih belum benar-benar gede gitu, karena pekerjaan yang sekarang masih masih cukup. Ini cukup apa ya, depending ke, ke dia gitu, dia PR-nya masih banyak. Oke, jadi sekitaran teh gitu, iya bisa, bisa burung terbang di atas gajah. Oke, satu-satu gajahnya yang dilihat juga, burungnya juga gitu gajah itu uh, artinya juga positif. Jadi bisa kesempatan gitu, bisa hal-hal baru dan burung itu ya tadi ya gitu. Itu juga ada ada korelasinya dengan dengan uh, gajah tadi. Jadi kansnya untuk uh, dapat uh, kesempatan atau gambar hal yang dia mau atau yang dia bayangin itu besar. Gitu. Oke. Okay. Untuk oh, karir tempat kerja. <laughs> Jadi madam uh, seandainya kita mem kita uh, mempertanyakan hal yang sama ya uh, uh, mempertanyakan hal yang sama tapi beda media gitu ya kayak uh, mungkin menggunakan tarot mungkin menggunakan uh, ini apa namanya tiriding atau mungkin menggunakan apapun ya uh, media cuman mungkin itu uh, tapi kan pasti vibrasinya sama masuk ke medianya, medianya beda. Mungkin tadi kayak uh, siapa Weni juga ketika dia bilang tadi aku waktu uh, reading pakai tarot, aku menanyakan hal yang sama. Yang sekarang juga keluarnya sama juga gitu. Ya. Uh, kadang emang gitu sih Mas. Maksudnya beberapa uh -huh. kali kalau misalnya saya pakai medianya lain gitu ya, dengan teh, dengan ini itu ya memang ada ininya gitu terkait. Ayah. Jadi, oh, iya. kok di teh begini, ditaruh begini, gitu. Uh -uh. Uh -uh. Okay. Kalau diartikan jadi kayak rimbun, rapet, jadi terlalu time di kerjaan, iya bisa. Dan tadi posisinya di bawah. Karena kan kalau tadi kita ngomongin waktu, durasi, gitu, bawah itu kan paling lama. Uh -uh. gitu. Oke. Okay. Aku lihatnya tanda tidak sama dengan sama dengan yang dicohet. Iya. Jadi masih belum approve untuk pindah dalam waktu dekat. Oke. Okay. Uh, ada kambing kura-kura. Iya. Bisa tadi, tapi aku nggak lihat tadi. Uh, Oke. Okay. Gajah malu. <laughs> uh, gajah malu. Anaknya bukan kodro. Kalau yang Orang duduk mirip merenung apa ya artinya? Oke, okay. kalau orang duduk mirip merenung, uh, ya tadi uh, bisa jadi memang orang itu atau yang nanya lagi ad, apa ya dalam hatinya ada pertimbangan, bukan yang tipikal yang gegabah atau yang buru-buru ngambil keputusan, tipikal yang benar-benar uh, resapi, yang benar-benar di apa ya diperhatiin gitu uh, untuk ngambil keputusan tuh uh, pertimbangannya besar gitu. Iya hmm. betul ini asasin sinkronitas bisa nggak kebetulan universe lagi gemes lihat aku yang stuck makanya kompakan teha matarot. Tadi kan balik lagi itu bawah sadar soalnya sebenarnya reader itu hanya membaca simbol-simbol tanda-tanda yang ter tergambar dari mana dari pikiran bawah sadar si penanya gitu. Jadi ya tadi sebenarnya bukan karena universe-nya gemas, tapi ya memang memang ada kondisi dari pikiran bawah sadar kan semuanya energi gitu. Tadi kita nutup nutup teh kita begini itu kan juga energi. Itu hmm. untuk dilihatin. Okay. <laughs> iya. Oke. Okay. Ada lagi yang punya teh, yang punya teh yang ini. Yang baru ngeteh lagi, baru ngeteh lagi bikin lagi nggak masalah loh uh, yang ini lagi gitu yang cangkir yang cangkirnya sempurna mana nih nggak ada ya kayaknya <laughs> semua cangkirnya gak langsung beli. yang baru beli tadi loh si masak oh, ya. oh, oh keren keren gitu ya 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 jadi tuh teman-teman tuh abis kelar Indigo Talk festival beli beli bandul Pendulum, cangkir, tarot, terus beli. Dulu tuh, apa ya? dulu tuh uh, cangkir itu ada di Kinokuniya. Oh, Coba akhir aku masih bawa ini. Jadi uh, cangkir di Kinokuniya itu juga ada. Ah, ada. Terus baik. ada uh, adukan kalau Kinokuniya soalnya gini, ada buku-buku tentang tiriding itu juga banyak. Terus ada juga yang jualnya bareng cangkirnya gitu. Oh. Itu juga ada. Itu juga ada besok aku jualan cangkir lah ke gambar iya uh, nah sehari iya betul Vito itu dulu partnerku cuman dia pindah ke Makassar sama ini made innya sama kita mas hmm. oh mas Kris uh, kapan udah lama nggak ada soalnya gini tarot juga waktu itu sempat nggak ada Tarot juga waktu itu sempat nggak ada di Kinokuniya. Terus udah masuk lagi. Tarot hmm. udah banyak lagi nih di Kinokuniya uh, Plaza Senayan. Jadi itu kemungkinan itu uh, udah ada lagi tuh, gitu. Hmm. Kemungkinan udah ada lagi. Uh, wah, ada nyanya. Selamat malamnya. Ada nenek, Nenek nenekku <laughs> itu. Oh, oh, enggak, enggak. Uh, ini, uh, oh iya, tahun lalu, tapi pertengahan tahun lalu itu tarot udah banyak kok. Tapi saya masih belum tahu kalau ini ya, kalau diridingnya ya, kalau cangkirnya ya, tapi kalau tarot udah banyak. Uh, tiap tarot pun beda ya. Iya, tarot itu juga beda, ya, sedikit tentang uh, tarot. Jadi, tarot itu tergantung juga ada tarot yang memang to the point, ada tarot yang mesti muter uh, ininya gitu, tergantung feel aja. Uh, cocok-cocokan. Oke, okay. terus udah ada apa lagi? Uh, dos, oh iya, oh iya beli dos tuh, beli pendulum. <laughs> pendulum kenapa serem nggak serem lah? Itu kan sebenarnya balik lagi energi kan? Uh -huh. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Oh ini sekali mumpung ingat aku share filenya ya. gimana filenya? Hmm. Aku udah share file uh, filenya ya. Oh, udah ya. Oh, makasih Madam udah di. Tapi biar nggak nambah kayak kemarin. <laughs> Kalau udah. ya teman-teman ya. Gitu. Belum terjawab artinya teh yang membentuk orang merenung itu. Loh, tadi saya udah jawab, loh, jawab. lagi mikirin kali lagi. Jadi, ya, tadi uh, orang merenung ya, memang uh, yang apa ya, yang lagi yang muter tadi, atau pernah tadi memang uh, tipikal yang bukan apa ya, bukan orangnya, bukan gerasa gerusu, apapun dipikirin hati-hati uh, gitu, apapun dipertimbangkan. Jadi, uh, apa namanya? nggak nggak apa nggak selalu bisa cepat ngambil keputusan jadi banyak hal yang dipertimbangin sama dia nah terus di pinggir atau di di ini di apa namanya uh, di di samping atau di sekitar orang yang sedang merenung itu ada kebentuk gambar apa nah itu ditambahin di lagi tuh ininya gitu oke okay. Hmm. Ah, jadi, tadi uh, balik lagi. Intinya, sebenarnya, kalau... nah, kayak misalnya nih, sebelumnya ada mirip koper. Oke, okay. koper itu lebih ke hubungannya sama perjalanan, hubungannya sama uh, tadi ya, sama hal yang mengeksplor sesuatu. Jadi, bisa jadi orang ini sedang merenung, apakah... Sambung tadi kayak si mbak siapa tuh yang ada di Brasil gitu. Apakah perlu untuk gitu uh, pergi sekarang atau enggak? Nah terus bentuk orang merenung sama kopernya tadi posisinya ada di mana? Kalau misalnya di bawah cenderungnya memang untuk perjalanannya masih agak lama. Tapi kalau posisinya di atas berarti nggak terlalu lama lagi. Udah dalam waktu dekat kayak gitu. Jadi uh, dilihat posisinya dari cangkir itu di mana? gitu, okay, terus kalau misalnya tadi kalau misalnya mau ini terus nggak ada teh uh, cel teh apa namanya teh tubruk boleh nggak kalau mau eksplor pakai kopi boleh, cuman sebaiknya kopinya bukan kopi itu ya, uh, bukan kopi yang dicampur sama gula apalagi dicampur sama susu kalau <tuh> enak. Kopi gitu supaya nggak kan memang uh, tadi gitu bisa lebih mudah ke bentuk uh, simbol-simbolnya. Polanya tuh lebih lebih gampang, oke. Okay. <laughs> Boleh pakai daun ganja, tapi jangan bilang-bilang. <laughs> pakai sedimen anggur itu juga bisa. Jadi, kalau di kita kan mungkin emang udah itu ya, wine-nya udah. Tapi kalau di Eropa, itu sedimen anggur. Ada orang yang ini dengan sedimen anggur itu juga bisa. Hmm. oke okay. kopernya di samping orang duduk ya tadi sih. Ini lebih ke perjalanan, lebih ke moving, pindah tempat. Jadi kayak misalnya aduh kok kayaknya udah nggak nyaman nih di kosan sekarang misalnya gitu atau di tempat sekarang. Terus ada keinginan buat pindah gitu. Jadi ada pertimbangan untuk pindah tempat itu juga bisa. Hubungannya dengan koper itu sama orang yang merenung tadi. Itu hmm. Mas. Terus ada lagi yang mau tanyakan? Oke, okay. ada lagi enggak? Mana teman-teman? Jadi mungkin buat teman-teman yang yang mungkin ya memang harus bisa berimajinasi ya, melihat melihat gambar itu. Jadi kalau emang benar-benar pengen banget nekunin gitu ya, pengen ini harus uh, selalu melatih. Maksudnya jangan bosen untuk berlatih gitu tiap hari gitu. Itu akan ngaruh. Itu yang tadinya misalnya ngelihat di gambar apa sih gitu karena masih otak kiri yang dipakai logisnya. Gua nggak ngelihat gambar apa apa gitu. Gak usah dipakai juga, biar ngalir aja. Terus nanti uh, besok nyoba lagi kok oh, ngeliat gitu itu nanti lama-lama uh, balik lagi kalau kita sudah menyatu dengan uh, dengan energi tehnya tadi itu uh, kelihatan dengan sendirinya kok gitu jeng jengku jelas banget ya angka tiga kok jelas banget ya gambar uh, segitiga misalnya kok jelas banget gambar ini kok nah terus dari yang tadi cuma ngelihat satu atau dua uh, simbol bisa terus jadi banyak gitu jadi ceritanya tuh jadi banyak gitu mm. Naga, yeah. naga tadi mas kadek-kadek adik. Naga itu berhubungan sama power sebenarnya, berhubungan sama power, berhubungan sama posisi, sama pekerjaan, maksudnya ya, sama pekerjaan bisa berhubungan dengan apa namanya tadi ya, kekuasaan. Jadi lebih ke bisa nggak kalau misalnya tadi, misalnya kalau di pertanyaannya bisa nggak saya mimpin? Proyek atau saya naik jabatan, nah terus ngelihat naga, nah itu lebih ke arahnya lebih ke positif, lebih ke bisa, gitu. Uh, iya, interpretasi luas betul, balik ke intuisi, bener mas Tilly. Oke, okay. segitiga itu juga uh, macam macem Kalau saya biasanya ngelihat segitiga disambungin sama ini, uh, segitiga di situ juga sama. Biasanya, uh, orangnya itu punya intuisinya juga, uh, cukup tajam, punya feelingnya tajam, terus dilihat sampingnya segitiga itu apa, terus gitu, uh, ikutin kayak misalnya tadi, eh, uh, habis segitiga terus ada koper, misalnya perjalanan. Nah, sebenarnya dia udah cukup kuat untuk ya, udah jalan aja, jadi ikutin feelingnya buat apa, buat jalan, gitu buat uh, jalan buat apa buat pindah Emang sih saya pengen pindah ya udah gitu karena feelingnya itu lebih serap untuk Emang udah waktunya untuk pindah kayak gitu jadi kayak pe, apa ya penegasan penegasan gitu uh, ada perbedaan simbol yang arti negatif dan positif oke okay. Uh, kalau di buku literatur yang sempat saya baca, sebenarnya justru kalau, uh, meskipun saya nggak terlalu 100% setuju, ya, ada yang bilang uh, kalau uh, dibaca lewat cangkir itu lebih ke semuanya positif. Makanya bikin menyenangkan, nggak, nggak menakutkan. Tapi ada juga beberapa yang memang uh, bukan negatif sih, tapi lebih ke warning kayak misalnya eh, segi eh, apa namanya? tanda panah gitu ya, terus pedang, terus kayak tadi kampak, kayak gitu-gitu gitu. Jadi eh begitu saat melihat simbolnya dan dirasa tidak nyaman, berarti itu negatif gitu Pak Oto. Perbedaan simbol eh, apa? arti negatif dan positif itu saat melihat gambarnya terus eh di apa ya? di benak kebayang benda apa? Dan di sininya nggak nyaman, berarti itu negatif kurang baik. Gitu, bisa daun tehnya bergerak sehingga gambar yang awal dilihat jadi berubah juga, karena daun tehnya misalnya jatuh atau gerak nah, Apakah tanda siapakah juga jadi berubah? Iya, jadi ngebacanya itu benar-benar eh, jangan ditinggalin eh, ininya. Jadi, saat memang dibalik, gitu ya, dibalik ke eh, cangkirnya ini cenderung tidak berubah karena sudah tidak ada airnya, gitu cenderung tidak berubah. Jadi saat membaca itu saat udah benar-benar e, terakhir, gitu. Jadi bukan bukan nunggu terus eh jatuh terus artinya e, gitu. Jadi memang benar-benar e, udah nggak ada airnya. Jadi biarpun dibalik-balik begini, ininya nggak jatuh, gitu. E, daun teh. E, cukup ini kok gitu cukup pekat jadi uh, nggak jatuh. Jadi dibacanya pesannya uh, setelah uh, apa ya? itu terakhir gitu. Uh, jadi nggak berubah lagi ini. Uh, ya betul Pak Oto. Jadi lebih kesaran, lebih ke hati Sama-sama Mbak Ratna. Oh iya, aku uh, kayaknya udah sempat WA loh nanti uh, disiapin itu ya. Boleh. Uh, Tidak. Oh, oh. Buat oh. siapa yang dapat? Kalau teman-teman udah nggak ada bertanya, kita putar aja sekarang nih. Ini masih ada yang nanya nih. Belum, belum rela kayaknya teman-teman. Butuh -teman. <laughs> jam kayaknya teman-teman baru mau deh. <laughs> gitu. Eh uh, apa? Terus tadi airnya juga jangan terlalu banyak. Uh, kenapa? Karena kalau pas uh, sebenarnya boleh ya, tapi paling nggak sampai setengah. Jangan sampai penuh gitu. Uh, karena tadi saat ditumplek, ditumplek, saat ditumplek bisa kebawa banyak yang tadinya mestinya nempel, jadinya nggak nempel gitu loh. Jadi, sebaiknya airnya juga diperhatiin. Kalau misalnya cangkirnya segini, nah paling nggak segini. Hmm. Setengahnya lah, paling nggak gitu. Oke, okay. ada lagi yang mau ditanyakan? Hmm bergerak sehingga oh ya tadi bautnya <laughs> Thank you. Udah makasihnya sekali aja jangan bolak-balik. <laughs> Oke, okay, ada lagi yang mau nanya? Ya, nanya, ayo nih. Kapan lagi nih udah mau habis nih di gotoknya nih. Yo. <laughs> Jadi emang benar-benar melatih intuisi, melatih atau interpretasi, terus uh, banyakin ini, banyak kosa kata nggak ada yang tadi kayak bisa kok saya ngelihat semara tapi pohonnya dua ya eh, apa kakinya dua gitu itu nya dua ya nggak masalah juga kosa gitu. kata kosa kata visual juga tuh ya. harus ya jadi tadi sih uh, melihat awan gitu itu juga bermain dengan awan itu bermain dengan imajinasi gitu nah sekarang dalam bentuk uh, teh gitu itu hmm. kan ya. kemarin kan juga waktu tarot kan juga begitu kan madam oh oke okay. gitu kadang-kadang kita nggak perlu menghafal artinya oh, tiap kartu tapi kita uh, lebih ya, melihat ya. uh, uh, ke, gambarnya kemudian intuisi kita jadi nggak ada yang benar nggak ada yang salah interpretasinya seperti itu jadi di sini teman-teman bisa yaitu melatih intuisi berani untuk me, apa ya mengungkapkan itu menerjemahkan itu terjemahkan iya dengan bahasanya sendiri iya iya yes seperti itu. apalagi di sini sih aku melihatnya ya feelingnya juga udah tajam-tajam gitu. Jadi oh. bisa di ini Mbak Sora, Mas Kris udah gitulah lebih. Terus ini sebentar, ini Mas Hendra Wijaya, sori agak menceng, Mas Hendra Wijaya masuk yang dapat pam reading free bukan ya? Tapi belum, soalnya dari yang tiga itu baru satu yang DM saya saya punya utang jadinya masa punya utang kayaknya ikut, uh -uh. <tis> ikut ini soalnya ini di Gotok Festival gak, iya kirim oh, oke okay. oh bukan namanya Hendra juga nanti biar panitia yang bantu deh kemarin siapa soalnya baru satu yang DM saya <tis> kalau nggak mau buat aku aja <tis> Berarti ya gitu oke okay. siapa lagi tadi uh, hmm, balik lagi cangkir nggak masalah mau pakai cangkir gimana tapi yang jelas ininya jangan terlalu uh, apa namanya lurus gitu atau rata karena akan susah nempelnya gitu nanti akan susah terbacanya juga tapi kalau uh, cekung gitu itu bisa lebih mudah bacanya Oke. Gitu. oke okay. Mana mau diputar aja? Udah ya. Ya udah kita putar. Enak juga ini energinya nih. Dibantuin sama Nyanya nih. Thank you ya, Mbak Citra. Siapa yang dapat? Wow, Weni ternyata dia dapat. Weni, semoga cepat pindah kerja ya. Oke, selamat, Weni. Selamat, kamu mendapatkan cangkir cantik. ini berhenti ya Madamara berhenti ya Gak ada ya kayaknya koneksinya mati kayaknya Oke Weni selamat ya selamat jangan buat jangan buat uh, kasih minum kucing ya itu buat <Ngir> Oke 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 oke, oke. Oke, okay. uh, udah berarti sudah dapat uh, Weni, Weni Fani, selamat. Terus teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Kemudian, uh, Maranya kayak masih ini nih, belum ini ya, koneksinya. Tapi aku mau uh, ngingetin bahwa besok masih ada acara lagi. Besok itu bersama dengan Meta Surya, eh bener ya? Ya benar dengan Kameta Surya Mas. Besok uh, bersama Kameta Surya akan ngebahas soal past life, reinkarnasi dan juga uh, transformasi jiwa. Jadi buat teman-teman yang uh, pengen tahu reinkarnasinya seperti apa uh, dan juga kaitannya sama kehidupan sekarang bisa di daftar buat besok. Oke okay, teman-teman ya. Oke. Okay. Oh kenapa? Iya. Ya, ya. Madam, Madam kemana? Ini, Mada ini. Mara. apa namanya? Nggak tahu nih sinyalnya. Sinyalnya. Oh. Tungguin bentar aja. Iya, ini maksudnya sambil nungguin. <laughs> Lu kenapa sih kalau ada gue marah-marah? Sambil nungguin <laughs> eh, ya. Eh, tunggu mau teman-teman. Billy tadi juga nginin pakai teh nggak? Aku baru gabung soalnya tadi lagi ada tugas. Nggak, aku... Uh, aku nggak nggak punya cangkir Aku gak punya cangkir, amit, amit. gak punya ember Terus udah gitu aku di kamar uh, Ada Karpet, jadi ribet takutnya Gitu Jadi hmm. entar, entar deh terakhir. Tapi tadi banyak yang nyoba ya Banyak, banyak yang coba langsung tuh Banyak nyoba uh, Pada nyoba, terus Masih malu-malu interpretasinya Gimana-gimana gitu Jadi mungkin besok-besok Teman-teman bisa mulai Mulai berimajinasi, mulai mendengarkan intuisinya, dan berkom bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Itu seru, loh! Sebenarnya pakai media ini gitu, paling, paling penting sih. Ini sambil nungguin Madam Ara juga muncul hmm. lagi, tapi mungkin buat teman-teman, kalau yang tadi lagi belajar membaca teh itu harus punya jurnal juga. Bil, catatan-catatan. Hmm jadi misalnya tanggal segini aku membantu nambahin sambil nunggu ada marah juga ya mm. uh, Jadi misalnya membaca teh gambarnya ini Terusnya kalau menurut interpretasinya tuh apa kira-kira gambarnya Nah dalam seharian itu nanti di review situasi yang terjadi di hari itu seperti apa ada simbolik yang sesuai tidak dengan apa yang tadi udah dicek biasanya pagi-pagi sih bangun tidur kayak gitu. Hmm. Buat teman-teman yang mau memperdalam tadi ilmu yang diberikan sama Madam Arah Itu sangat membantu juga sebenarnya hmm. Iya, jadi banyak bangetnya sebenarnya tools yang bisa digunakan Teman-teman yang didapat dari uh, acara uh, Indigo Talk Festival Ada female Vimala Handwriting Bisa tuh latihan tulis, latihan pakai bandul Kemudian uh, latihan pakai tarot, latihan pakai ini Jadi banyak banget tuh Banyak banget ya Iya banyak banget dan nanti kan juga Nyanya bakal ngasih kelas kan uh, tanggal 32 eh tanggal 30 ya tentang Kundalini dan juga oh, tetap ya jualan Kundalini dan juga membuka cakra jadi teman-teman aku ngingetin jangan lupa untuk mengikuti Citra Prima walaupun dia di sini bukan untuk jualan tapi bukan aku jualan bukan. aku aja it's my part eh, eh, kan, ada. <laughs> yang punya acara malam ini bukan eh, ada. Thank you loh, benar benar thank you. Uh, itu jurnal penting banget itu seperti yang dibilang tadi uh, sama Nyanya, itu emang penting banget uh, kebawa karena uh, saya terus terang nggak rajin nyatetnya <laughs> jadi itu penting banget <laughs> emang benar. Jadi <laughs> jadi nah. buat teman buat teman-teman benar banget yang dibilang jangan um, males atau jangan ini untuk nyatet dilihat diinterpretasi apa terus seharian itu jadi iya benar <laughs> itu itu ngelatih juga gitu ngelatih yeah. intuisi jadi uh, lihat simbolnya apa dicatat terus diinterpretasiin sendiri apa dan seharian itu ada apa gitu apa yang terjadi apakah nyambung gitu nah mumpung udah on nih madam Aranya punya pertanyaan nih soal teh huh? uh, jenis teh itu mempengaruhi tidak untuk pembacaan? ya ini ini menanya, kayak, beneran kayak ya? di kayak tes nih gue nah, <laughs> nah, nah, nah. bukan ini bukan kompetisi paranormal Engga, nggak nggak ini benar benar diskusi antar teman sebagai uh, 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 teh itu punya punya karakteristik sendiri nggak sih uh, misalnya kan banyak nih macam macam teh mm -hmm. kayak gitu nah itu punya uh, referensi nggak buat teh apa nih yang Tadi, bagus gitu sebenarnya teh teh tubruk eh uh, itu loh yang aduh ada uh, sebentar <tuk> agak tubruknya itu warnanya sebenarnya tapi hampir semua teh tubruk itu dia hmm, teksturnya masih masih yang <tuk> masih uh, kasar oke okay. <tuk> Dia pakai yang biru nih, celup. Ya, ini itu semua enggak yang tercap. Oh. Tapi sebenarnya itu yang inginnya bawa itu bisa semua itu. Itu bisa semua. Enak, enak. Oke, siap, siap. Berarti aman, aman. ya. Aman. Oke. Okay. Itu nomor doang, kirain buat giveaway. Enggak nah, <laughs> caranya arah Eh. Ayo, Terima kasih iya, iya. Madam Mara. Sama-sama. Sebenarnya kopi juga bisa. Tadi saya sempat kayak teh-teh celup aja bisa. Cuman kalau teh celup itu kan udah uh, soft banget. iya iya. Ini buat teman-teman yang masih uh, awal itu tidak disarankan karena akan susah ngebentuk polanya. Jadi uh, kalau yang teh kasar ini tadi kan sayap uh, atau ada kerbau ada ini itu bisa lebih lebih luas gitu loh dibanding ya. kalau yang halus banget gitu kalau kalau kopi juga bisa baru Tapi tahu bisa. kopi bisa mm -hmm. tadi di uh, apa namanya di share di uh, awal itu saya ngasih lihat cangkir uh, yang dengan teh sama yang kopi nah kopi itu kebentuknya ini gitu uh, mm -hmm. gambarnya tuh enggak uh, lebih ke absurd, lebih ke oh, intuisinya okay. mesti jalan lagi, gitu okay, jadi okay. step-stepnya sebaiknya teh uh, bro terus, aduh tapi kalau nggak ada gimana teh celup, ya udah nggak apa-apa terus kopi gitu, gitu okay. sih. Tapi Ih, Dan terus. jangan langsung kopi dulu gitu. Itu nanti <laughs> bisa nggak <ada> ini. <laughs> Jujur sih aku nggak pernah pakai teh, kenapa? Karena uh, langkah di awal itu le apa ya salah tadi madam mara kan cuma cerita pak sedikit aja airnya aku penuh pantu airnya kemana-mana kayak e, udah habis itu nggak nggak bisa aku itu sih baru tahu oke terima kasih makasih akhirnya makasih. Oh, jangan <laughs> <nyaman>. <laughs> gitu okay. ya ternyata seorang citra prima bisa berbuat kesalahan <laughs> eh, harus sering-sering bikin salah biar tahu mana yang bener bill Ya aku aku bikin salah dibully. Capek deh. Okay. Itu mah nasib lo. Jadi curhat, jadi curhat Mas Billy. Oke oke. Oke, makasih Madam Mara ya Sama-sama. Thank, yeah. Thank you juga ya. Thank you juga. Eh, tadi siapa yang dapat by the way? Aku Wendy Oh, Mbak Weni. Mbak Kate Chapoto mungkin tuh dapat giveaway. Oh, selamat ya Mbak Weni ya. Sorry tadi tiba-tiba cing gitu. Oke. Okay. Sip sip ya udah berarti udah nih ya teman-teman ya <coughs> madamara <coughs> terima kasih untuk sesi selamat malam ini selamat, ini selamat. udah molor-molor juga makasih ya madamara ya semoga selamat tanggal 31 kita ikut memeriahkan acara Halloweennya ya tanggal 31 terus selamat. thank you teman-teman semuanya sudah bergabung jangan lupa besok ya foto bareng dulu dong foto bareng ada nyanyi ya. segala foto bareng dong Oke, nah teman-teman okay. nah, yang buat cangkir boleh diangkat cangkirnya, buat Mas Billy cangkir, ya. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay. satu, dua, tiga. Oke, okay. sekali lagi, satu, dua, tiga. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Semua, thank, thank you ya. semuanya yang udah nyiapin cangkirnya, nyiapin teh. Thank you ya. Makasih dadah. Jangan bosan buat latihan ya. Sukses semuanya. Sukses terima semua, kasih Mada, Mas Billy semuanya. Sampai bertemu besok. Bye.